Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, peserta pertemuan pada pagi hingga menjelang siang hari nanti. Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita senantiasa optimis. Semoga badai COVID ini segera berlalu. Hari ini saya mendapatkan tugas, mendapatkan amanah untuk menjabarkan tentang unit kompetensi mengelola kinerja. Jadi, mengelola kinerja ini memang istilahnya beyondnya pengadaannya. Jadi kalau kita berbicara pengadaan itu, kita kemarin pada bicara aspek-aspek transaksional, maka kalau yang di unit kompetensi yang akhir-akhir ini kita akan berbicara sebetulnya bagaimana sih mengevaluasi atau mengecek kinerja yang sudah dilaksanakan di pengadaan. Nah, memang bagi kita yang terbiasa transaksional di Pokja, kemungkinan di PPK, Pokja, ataupun di pejabat pengadaan, kemungkinan masih akan selalu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas terkait dengan transaksi atau purchasing-nya. Nah, kinerja ini mungkin baru beberapa orang yang bisa untuk istilahnya melakukannya. Karena apa? Ya, karena memang aktivitas pengadaan kita mau tidak mau, mau diakui masih terlalu banyak clerical-nya, administratifnya, sehingga kesibukan kita lebih banyak ke arah administratif tadi. Oke, pada pagi hingga menjelang siang hari ini nanti terkait dengan kinerja kita akan bahas. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rami. Bapak Ibu, ini memang jati diri saya. Jadi saya sampai saat ini masih menjadi praktisi pengadaan barang dan jasa. Kemudian saya juga aktif menulis. Ada banyak tulisan-tulisan yang ini hanya merupakan istilahnya opini, opini pribadi kita menyikapi berbagai hal yang ada. Lebih banyaknya terkait dengan pengadaan. Nah, ini saya juga banyak bantu di beberapa tempat. Kemudian ini tulisan-tulisan saya. Ini pengalaman saya di beberapa entitas, baik itu BUMN, kemudian di BUMD, BULU, atau di pemerintah. Oke, Bapak Ibu, saya dulu terlibat di beberapa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh teman-teman LKPP. Selain itu juga kita mengembangkan diri dengan bergabung dengan profesional-profesional procurement, baik dari sektor private maupun dari sektor BUMN. Jadi apa istilahnya, akhirnya kita memperkaya bahan-bahan procurement, purchasing, supply chain management ini melalui berbagai media-media yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, jadi selain sebagai pengajar, praktisi, saya juga kadang memberikan keterangan ahli di proses-proses hukum, di beberapa tipikor yang pernah kami hadiri, ataupun di beberapa pengadilan perdata. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan dari kami. Oke, untuk selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unit kompetensi 28 terkait dengan bagaimana kita mengelola kinerja, Bapak Ibu. Jadi, kita kan sering ditanya sih, apa sih hasil pekerjaan kamu? Sebenarnya kan pada prinsipnya kita itu kan dicek. Orang pengadaan dicek, ditanyain oleh stakeholder atau pihak-pihak lain sebenarnya apa sih yang menjadi manfaat dari keberadaan kita. Nah, seringnya sampai saat ini teman-teman pengadaan, baik itu yang berada di PPK, mereka yang berada di Pokja, UKPBJ, atau bahkan yang di pejabat pengadaan, itu kan seringnya menjadi tumbal ya atas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di birokrasi kita. Jadi dikit-dikit pengadaan, ya karena memang menjadi banyak kelemahan di kita, karena memang kita kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kita masih terjebak kepada banyak aktivitas administratif atau clerical sehingga kita tidak bisa menunjukkan performa kita, kinerja kita. Nah, sekarang ayo kita coba gali sebetulnya berbicara mengenai kinerja itu yang seperti apa. Jadi diharapkan dari unit kompetensi ini nanti Bapak Ibu nanti bisa memahami pengelolaan kinerja yang mencakup bagaimana kita membuat target, kemudian mengukur, dan menyusun langkah perbaikan. Jadi, ada tiga hal pokok yang kita akan apa istilahnya diskusikan. Pertama adalah kita menentukan dulu kriteria target kinerja kita itu seperti apa gitu ya. Jadi misalnya ketika kita orang pengadaan, apakah pengadaan itu kinerjanya harus mendapatkan efisiensi sekian persen? Saya melihat belum mengarah ke sana. Jadi bahkan kalau kita lihat di konteks government atau bahkan di teman-teman BUMN pun juga sekarang sudah mulai mengalami adanya paranoid yang luar biasa
Jadi kadang konteks kinerjanya pengadaan itu yang penting tidak kena masalah hukum. Itu sederhananya. Jadi kita nggak pernah berpikir hal yang strategik. Kita berpikirnya cuma udah mas, pokoknya nggak kena audit, nggak kena permasalahan hukum, itu udah pokoknya kita kinerja udah bagus. Nah, jadi ya karena kita udah membuat kriteria pada kondisi saat ini, ya, yang penting aman dari permasalahan hukum kan gitu kan. Walaupun sebetulnya bukan itu kinerja kita harusnya gitu kan. Oke, setelah kita nanti bisa menentukan target kinerja kita akan mengukur kriterianya apa. Kinerja kita itu kriterianya, parameternya apa saja. Kemudian dari sana kita akan tahu bahwa ternyata dari kinerja yang kita udah targetkan, sudah kita ukur, itu ada titik-titik di mana kita bisa melakukan improvement, bisa melakukan perbaikan. Nah, ini yang jujur saja sampai sampai detik ini di Republik ini masih masih apa ya, masih banyak orang yang belum peduli ke arah sana. Oke. Bapak Ibu, kita akan berbicara beberapa hal. Pertama, ketika kita menentukan target, kita harus memahami dulu bagaimana konsepnya, konsep pengelolaan kinerjanya, kemudian urgensinya, perlunya, kemudian tahapannya seperti apa, kemudian nah, dari menentukan kinerja tadi, ini nanti akan kita korelasikan dengan penetapan tujuan pengadaan barang dan jasa. Baru kita berbicara lingkup area pengukuran kinerja, menentukan indikatornya, menetapkan targetnya. Jadi ada indikator, ukuran, kemudian ada targetnya. Misalnya kita punya 10 indikator. Dari 10 indikator kan yang bagus itu berapa? Apakah 10? Belum tentu. Kenapa? Karena untuk mencapai 10 itu suatu hal yang sangat berat. Misalnya contoh berbicara, kita berbicara 7 prinsip pengadaan misalnya yang ada di government atau di pemerintahan. Apakah 7-7-nya harus terpenuhi? Iya, tetapi ada yang menjadi titik beratnya. Biasanya seperti itu nantinya. Kemudian setelah kita memahami target pengukuran kinerjanya, ya kita harus melakukan pengukurannya. Jadi kita akan mengkuantifikasikan, menyajikan dalam bentuk angka-angka terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Misalnya, Bapak Ibu sudah menyelesaikan berapa proyek, berapa proses pengadaan. Atau dari sekian puluh proses pengadaan, ini tahapannya di tahapan yang seperti apa? Itu, apakah sudah kontraktual dan lain sebagainya. Seperti itu yang harus nanti kita ukur. Supaya nanti orang ketika tanya performa kita, kinerja kita bisa jawab, saya sudah memiliki kinerja misalnya 70% dari pekerjaan pengadaan ini sudah selesai. Kemudian bagaimana tahapan pengukurannya? Nah, kemudian yang dari sana nanti ketika kita sudah mengukur kinerja kita bisa melakukan analisis dan interpretasi dari hasil pencapaian kinerja kita terkait dengan pengadaan. Kemudian bagaimana kita menyusun program perbaikannya? Misalnya, oh misalnya dulu ketika tidak terjadi pandemi ini, orang berpikir pembuktian kualifikasi itu selalu datang gitu kan. Jadi kinerjanya pada saat pembuktian kualifikasi adalah kita menghadirkan penyedia, kemudian kita melakukan klarifikasi secara istilahnya langsung kepada penyedianya. Tapi dengan kondisi pandemi ini kan akhirnya kan kita bisa memunculkan sebuah terobosan ya. Ternyata dengan kondisi pandemi ini berdasarkan protokol kesehatan, tatap muka dan lain sebagainya itu akan memiliki faktor risiko yang cukup banyak sehingga kita perlu mengubah caranya. Nah ini contoh Bapak Ibu ketika kita akan memperbaiki kinerja kita. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan kinerja. Oke, Bapak Ibu, bagaimana menetapkan pengukuran kinerja kita? Nah, sebenarnya yang kita harus pahami bersama Bapak Ibu, sebetulnya kinerja itu apa sih gitu kan? Kinerja itu adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Jadi kinerja itu adalah hasil kerja kita, output kita. Nah, sayangnya kan kalau kita berbicara kinerja ini di sisi konteks pengadaan, kita akan melihat bahwa seringnya bukan prestasi yang dimunculkan oleh pihak lain, tetapi apa? Seringnya apa ya? Hal-hal yang kurang enak. Misalnya, ini kenapa serapan lambat? Oh, ini kenapa prosesnya lambat? Ujung-ujungnya, oh ini pengadaannya, Pak. Ini pengadaannya seperti itu. Jadi sampai detik ini kita belum bisa menyajikan kinerja kita. Lebih seringnya adalah sebagai penanggung jawab permasalahan. Kemudian kinerja itu sebagai suatu hasil kerja, maka harus ada pengelolaannya. Jadi kita harus bisa mengelola sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan visi bersama dan pendekatan strategis yang terpadu. Di Pak Wibowo menyatakan seperti itu. Jadi dari hasil kerja tadi, kita perlu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, ini yang namanya pengelolaan kinerja, Bapak Ibu. Kemudian
Ketika kita berbicara kinerja ini sebenarnya yang jadi berat ya, ketika kita ngomong di pengadaan, balik lagi ya, pertama pola pikir. Jadi kita perlu menghadirkan budaya kinerja kita dengan tiga komponen yang ada di sini. Pertama adalah bagaimana pola pikir, bagaimana infrastruktur, dan bagaimana proses. Yang terberat pada masa sekarang ini adalah banyak pola pikir yang ada di pengadaan, baik dari sisi internal maupun eksternal, itu selalu menganggap bahwa pengadaan itu rentan dengan isu hukum. Sehingga ya mau tidak mau akhirnya kita hanya memiliki kinerja tadi seperti saya sampaikan. Bebas audit, bebas masalah hukum. Jadi pola pikir kita masih belum bisa bergeser bahwa kinerja kita itu dalam rangka mencapai tujuan organisasi kita. Misalnya, saya berada di Kementerian Pertahanan. Misalnya. Kinerja saya, kita harus membuat pola pikir bahwa kita harus menghasilkan alat-alat pertahanan yang dia bisa istilahnya menjadi corong kekuatan dari negara gitu kan. Tapi buru-buru mikir ke sana Bapak Ibu, kita mau beli A, B, C, D saja, itu hambatan-hambatannya udah banyak gitu loh. Kadang akhirnya berpikirnya sederhana, udahlah pokoknya yang ada itu dimintin aja, kalaupun beli, beli yang relatif tidak tidak mendatangkan permasalahan. Nah, ini pola pikir yang jujur saja, ini masih perlu kita kelola, kita ubah. Kemudian hambatan berikutnya dalam penyusunan bidang kinerja ini adalah infrastruktur kita. Jadi kapasitas dari SDM kita ya kita bersyukur kita yang ada di sini saat ini sedang mencoba untuk menaikkan kapasitas kita supaya nanti kita bisa bisa istilahnya lebih jelas memandang bahwa pengadaan ini memang benar-benar strategik gitu lah. Kemudian selain kapasitas SDM juga pengelolaan sistem dan teknologi ini juga masih terbatas. Sebenarnya ketika semua proses itu sudah berbasis teknologi atau berbasis digital, maka kita akan gampang sekali untuk mengcapture bagaimana kinerja kita ini kita nilai atau dinilai oleh pihak lain. Tapi yang sayangnya kan sekarang ini kan katakanlah kita kalau kita berbicara procure to pay, pengadaan dari mulai kita merencanakan sampai proses pembayaran yang harusnya berbasis dalam sebuah kerangka sistem informasi yang besar, ini kan kita masih tertatih-tatih ke arah sana. Jadi memang pola pengukuran kinerjanya jadi belum bisa optimal. Kemudian yang berikutnya adalah selain pola pikir, infrastruktur, prosesnya. Nah, ini mekanisme yang ada dalam organisasi ini yang menjadi tantangan berat ya. Jadi orang pengadaan seringnya juga disibukkan dengan hal lain di luar pengadaan. Kenapa? Ya karena kita sering melihat selama ini memang teman-teman pengadaan ini lebih banyak berproses di sisi transaksional. Apa itu? Di proses pemilihan penyedia. Di proses-proses yang lain itu kan masih agak di anak tirikan ini memang agak agak cukup apa istilahnya menghambat terkait dengan budaya kinerja ini Bapak Ibu. Nah, urgensi kenapa kita harus mulai kinerja ini sebenarnya ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu punya kinerja yang kita kelola, maka sebetulnya kita akan tahu sih sebenarnya tingkat kepuasan dari pelanggan kita, misalnya penyedia, misalnya OPD, kemudian pemangku kepentingan yang lain, misalnya kepala daerah atau para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Jadi kita tahu, oh enak dengan pok jasana itu cepat begini, 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 gitu kan. Relatif dokumentasinya oke dan lain sebagainya. Tapi buru-buru itu ya, kita belum sampai ke sana aja udah dikejar, baru selesai satu atau bahkan yang satunya baru mau proses masyarakat ini udah pekerjaan lagi. Nah, ini aktivitas clerical ini yang mungkin ke depan perlu kita lebih sederhanakan lagi. Kemudian ketika terjadi permasalahan, kita juga bisa mengetahui permasalahan yang timbul. Kenapa? Karena kita masing-masing sudah punya alur, sudah punya tata laksana tersendiri. Sehingga ketika ada bottleneck, ada hambatan, ya kita bisa langsung men-trace ada di mana itu. Kemudian kita bisa fokuskan pada area-area yang perlu menjadi prioritas. Jadi ada critical path atau jalur-jalur kritis yang muncul dalam proses permasalahan pengadaan itu kan mesti sekali Bapak Ibu. Contoh, sekarang ketika kita berbicara konstruksi di sana ada pre-award meeting-nya. Pre-award meeting ini adalah suatu proses yang dia sebetulnya ini dibebankan kepada pejabat pembuat komitmen gitu kan. Tetapi bayangkan ketika pre-award meeting ini dijalankan oleh pejabat pembuat komitmen yang tidak dikuatkan atau memang tidak dikuatkan itu ada dua. Pertama, dia yang bersangkutan juga tidak punya kompetensi di bidang pekerjaan konstruksi. Yang kedua, yang bersangkutan tidak di backup atau didukung oleh tim teknis atau tim ahli yang memadai. Jadi, ini sebenarnya adalah proses kritis yang harusnya dikontrol. Kemudian, kalau kita bisa mengelola kinerja kita yang keempat adalah kita bisa menentukan langkah-langkah perbaikan.
kemudian memperbaiki proses pengambilan keputusan. Nah, ya kan? Karena begitu kita udah tahu alurnya, begitu kita udah tahu, oh ternyata permasalahan kita 80% berada di pre-award meeting atau rapat persiapan penunjukan penyedia misalnya. Nah, berarti kan kita langsung harus berpikir hal apa saja yang perlu kita siapkan supaya rapat persiapan penunjukan penyedia ini tidak menghasilkan permasalahan baru kan gitu. Jadi ada dukungan dari proses pengelolaan kinerja ini terhadap pengambilan keputusan. Kemudian membina hubungan yang lebih baik dengan para pihak terkait dengan pengadaan. Kemudian dari sini nanti kita juga bisa mengidentifikasi tata kelola sumber daya yang ada di organisasi kita. Misalnya dengan paket yang sedemikian banyaknya, kemudian dengan target yang sedemikian banyaknya, tidak mungkin Pokja itu merangkap menjadi administrator. Berarti satu Pokmil itu minimal di backup misalnya satu tenaga administrasi atau dua tenaga administrasi kan seperti itu. Jadi kita tahu kalau kita punya kinerja. Kalau kita nggak bisa mengelola, kalau kita tidak dapat mengelola kinerja, bagaimana mungkin kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan identifikasi sumber daya kita seperti apa? Itu baru kita ngomong orang ya, belum kita ngomong anggaran. Kemudian memahami tingkat kinerja personil dan tim yang ada, kemudian memotivasi staf untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sebaiknya. Nah, Bapak Ibu, evaluasi dan peningkatan kinerja ini harus dilakukan secara kontinu dan bersifat rutin ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa kinerja itu hanya proses sekali jadi, tidak. Dan ini bukan instan, proses perbaikan kinerja, penilaian kinerja ini suatu yang terus-menerus. Sehingga yang perlu diingat juga apa yang menjadi fokus biasanya akan menjadi lebih baik. Nah ini yang menjadi titik pentingnya mengelola kinerja ini. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita bisa mengelola kinerja, target-target itu nyata, target-target itu jelas, maka yang pertama yang akan kita peroleh adalah adanya prioritas dalam pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa pilih, oh ini pekerjaan kompleks. Pekerjaan kompleks effortnya harus memadai, kuat. Oh ini pekerjaan medium. Effortnya ya memadai sesuai dengan kompleksitas pekerjaan mediumnya. Oh ini pekerjaan simple misalnya, pengadaan langsung. Ya harusnya effortnya juga jangan terlalu exhausted, jangan terlalu berlebihan ya. Kemudian ketika kita sudah paham prioritas, maka kita akan memiliki motivasi. Oh, yang untuk pekerjaan ini begini, yang ini begini. Ya, kita akan selalu ingin meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah leverage fungsi PBJ di organisasi. Nah, kalau kita kinerja kita itu diketahui banyak orang, orang bisa menilai kita dengan mudah, maka teman-teman di pengadaan, di luar pengadaan itu nanti bisa bisa istilahnya menerima kehadiran pengadaan atau bahkan kalau saya masih ingat dulu Pak Agus Prabowo bilang adalah kita itu indispensable. Kita itu orang yang tidak terbantahkan, keberadaan kita itu dibutuhkan, atau fungsi pengadaan kita itu dibutuhkan. Ini kalau kita bisa menunjukkan kinerja, ada pengelolaan kinerja tadi. Nah ini Bapak-Ibu elemen yang penting dalam pengelolaan kinerja, itu ada kaitannya input dan lingkungan, kemudian dari lingkungan dan masukan tadi, input tadi, maka akan menghasilkan sistem dan ada proses internal, ini dikumpul oleh SDM, nanti akan menghasilkan sebuah keluaran. Keluaran ini akan menghasilkan hasil atau outcome. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara dari sisi ranah efisiensi, maka kita akan mengukur hubungan antara besaran masukan dengan keluaran yang dihasilkan. Itu efisien. Jadi, kalau kita berbicara efisiensi di sini, kita tidak ngomong bahwa efisiensi itu harga termurah. Bukan seperti itu. Ya, jadi efisiensi itu adalah kita akan mengecek bahwa misalnya dengan personil UKPBJ 9 orang misalnya atau 15 orang, kita bisa menyelesaikan sekian puluh paket. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kita korelasikan. Nah, ini sekarang ketika UKPBJ ini ditambah besar, harusnya paketnya tambah dong kan gitu. Jadi efisiensi itu membandingkan antara masukan dan keluaran. Antara input dan output. Nah, kalau kita berbicara efektivitas, nah itu kita mengukur sejauh mana keluaran itu memberikan hasil yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini lebih jauh lagi kalau kita berbicara efektivitas. Jadi efektivitas itu adalah apakah dari manfaat proses pengadaan ini menunjang terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Ya kan? Jadi kita tidak hanya berbicara secara terpisah kaitannya dengan oh kita mendapatkan efisiensi harga yang murah, tidak seperti itu. Di sini kita berbicara kita dapat barang seperti apapun itu, yang penting adalah barang itu benar-benar bermanfaat gitu kan. Barangnya mahal tapi bermanfaat, it's okay, daripada barangnya murah nggak bisa dimanfaatkan kan gitu. Itu kita berbicara ranah yang lebih jauh lagi. Nah, saya ingin mengajak Bapak-Ibu berkaca di kondisi pandemi saat ini, contohnya.
Ketika kita berbicara pengadaan di pandemi, contohnya di layanan kesehatan, teman-teman kesehatan itu banyak sekali yang curhat, mereka, Pak, ini APD nggak terjamin, Pak. APD itu ada level 1, level 2, level 3. Kami yang berada di isolasi, yang berada di gawat darurat, itu kan sebetulnya APD yang katakanlah level 3, gitu kan. Nah, APD yang level 3 ini jangan diukur dari sisi besaran harganya. Tetapi diukurlah dari apakah ini nanti menjamin pelaksanaan teman-teman tenaga kesehatan di ruang isolasi dan IGD tadi, gitu. Jadi kita ngukur efektivitasnya di sana. Jangan kita ngukur, ini harganya kenapa mahal banget? Nah, ini jadi salah kaprah lagi, kan? Kenapa? Karena kita memberikan target atau pengukuran kinerja yang tidak relevan. Nah, jadi ini gambarannya seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita berbicara efisiensi dan efektivitas, di sini prosesnya bukan dikorelasikan dengan harga secara langsung. Ya. Oke, ini gambarannya, Bapak-Ibu, kerangka pengelolaan kinerja kita. Jadi, kita harus paham dulu bahwa kita pengadaan itu punya tujuan ya. Tujuannya memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Jadi, semua proses yang ada dalam proses pengadaan itu tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, ketika kita ingin mencukupi kebutuhan kita, berarti kan kita harus tahu nih, menentukan lingkup dan area pengukuran kinerja kita. Oke? Jadi, misalnya, saya butuh, saya ambil contoh yang di pandemi ini aja biar gampang. Saya butuh untuk pelaksanaan layanan kesehatan di isolasi dan IGD itu dengan memadai. Dengan memadai itu artinya petugas itu menggunakan APD yang semestinya, ya kan? Berarti kita harus tahu, kita menentukan lingkup dan area pengukuran kinerja kita di mana. Kalau kita di layanan kesehatan, ya kita trajektorinya ya tadi, misalnya di IGD atau di ruang isolasi. Dari sana kita tahu penetapan indikatornya apa. Penetapan indikatornya, ya, indikatornya adalah adanya kenyamanan dan keamanan dari pelaksana kesehatan gitu loh. Tidak adanya penularan di lingkungan layanan kesehatan. Itu penetapan indikatornya kan gitu. Baru setelah itu targetnya berapa? Oh, misalnya dari semua targetnya dari semua petugas kesehatan yang ada 100% harus pakai APD gitu kan. Yang nggak pakai APD harus tarik dulu, harus mundur dulu kan gitu. Jadi targetnya tinggi 100%. Nah, dari sana baru kita ukur pengukuran kinerjanya. Kita ukur, oh tercukupi nggak APD untuk petugas layanan kesehatan yang ada di IGD dan isolasi misalnya. Baru di sana kita analisis dan interpretasi. Jadi, dan terakhir pelaporan. Pelaporan ini disinkronkan kembali dengan penetapan tujuan pengadaan barang dan jasa. Jadi, ini adalah proses sekuensial di mana fungsi pengadaan, pelanggan, pemangku kepentingan itu saling terkait di sini. Jadi, ketika kita ngomong kinerja ini, sebenarnya kita ngomong beyond. Melampaui semua proses pengadaan yang ada. Sebenarnya itu. Jadi kita harus tahu gambaran secara makronya. Nah, sebetulnya gambaran ini yang lebih memudahkan kita untuk memahami. Yang pertama adalah kita berbicara tujuan organisasi itu yang pertama. Tujuan organisasi kita yang pertama. Target program kerja organisasi itu yang pertama. Baru setelah itu kita inline-kan, kita sambungkan dengan tujuan pengadaan barang dan jasa. Oke. Okay. Setelah itu, baru kita kaitkan dengan aktivitas di dalam pengadaan barang dan jasanya. Jadi, sementara ini, seolah-olah kan ada fragmentasi, seolah-olah ada sebuah demarkasi, ada pemisah antara tujuan organisasi, tujuan pengadaan, dan aktivitasnya. Jadi, nggak nyambung. Misalnya, kembali lagi, saya sampaikan kaitannya dengan penanganan pandemi. Ketika kita ngomong penanganan pandemi, satu rumah sakit dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan. Maka targetnya adalah semua pasien yang terdampak COVID, entah itu positif, negatif, atau PDP, itu harus dilayani, gitu kan. Tujuan organisasinya adalah mencukupi pelayanan di sana, gitu kan. Nah, berarti tujuan pengadaannya adalah mendukung tujuan organisasi tadi dalam rangka menuju rumah sakit rujukan untuk COVID tadi, gitu kan. Waktu, efisiensi biaya, peningkatan kualitas, kompetensi, keterbukaan, dan tingkat layanan. Itu breakdown-nya saja. Tapi tujuan pengadaannya mengarah ke sana. Jadi pengadaannya apa ya? Pengadaan APD, pengadaan suplemen atau makanan tambahan, kemudian pengadaan logistik yang lainnya. Bahkan kalau perlu nanti ada dukungan untuk pelacakan. Kenapa? Karena kita harus melakukan tracing gitu. Baru dari kita paham tujuan pengadaan tadi, baru kita breakdown ke aktivitas pengadaannya. Nah, kita kemarin cukup disibukkan ya dengan aktivitas pengadaannya, di mana ketika dalam rangka penanganan COVID ini, kita diberikan sebuah guidance proses pengadaan yang di beberapa tempat akhirnya membuat gamang. Gitu. Contohnya apa?
itu kemarin diminta adanya pernyataan kewajaran harga dari penyedia. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas lagi di penanganan pandemi ini, harusnya aktivitas pengadaannya benar-benar inline nyambung dengan tujuan yang ada di organisasi tadi. Tapi kemarin memang ada sedikit bias kegamangan sehingga sampai detik ini pun belum belum apa istilahnya. Kalau saya lihat masih terjadi diskusi yang sangat luar biasa untuk kedua argumentasinya. Ya itu tadi, karena memang di beberapa titik mengalami kegamangan, apakah tujuan pengadaan untuk mendapatkan APD yang cepat itu masih diwajibkan untuk menghadirkan yang namanya surat pernyataan kewajaran harga. Nah, ini yang jujur saja di lapangan kita melihat keluh kesah teman-teman pelaksana itu jadi kontradiktif dengan apa yang dimaui dengan tujuan organisasi tadi. Tujuannya menjadi rumah sakit rujukan COVID, tetapi proses pengadaan bahkan untuk APD-nya saja tertatih-tatih. Oke, itu hanya gambaran Bapak Ibu ya. Kita tidak dalam rangka untuk mengevaluasi proses itu, tapi ini menunjukkan menggambarkan bahwa ada banyak hal yang perlu kita sambungkan dulu. Oke, Bapak Ibu, misalnya begini, tujuan organisasi membangun infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas masyarakat, area kesehatan dan pendidikan, kemudian pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pengusaha dan UMKM. Tujuan pengadaannya ini eksekusi 300 paket pengadaan supaya banyak penyedia yang bergerak gitu kan. Kemudian menyelesaikan pengadaan-pengadaan infrastruktur. Jadi paling lambat kuartal ketiga tahun berjalan sudah harus berjalan. Kemudian meningkatkan penggunaan kontrak payung untuk pembelian supaya cepat, ya kan? Karena kita ingin menggerakkan masyarakat. Kemudian menerapkan penggabungan untuk konsolidasi paket. Kemudian meningkatkan jumlah pengusaha UMKM yang berpartisipasi. Nah, ini adalah tujuan organisasi yang disambungkan dengan tujuan pengadaan barang dan jasa. Ini pengadaan di sektor publik, pemerintahan. Kalau tujuan pengadaan di sektor swasta, ini agak berbeda. Pertama begini, menyediakan produk barang atau jasa yang unggul dan terpadu di bidang EPC. EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Itu sebuah proses di mana kita terima jadi. Semua prosesnya dilakukan secara sinkronis, secara terintegrasi. Sorry, terintegrasi. Kemudian meningkatkan efisiensi biaya pengadaan dan persediaan. Kemudian mengimplementasikan etika bisnis. Itu tujuan perusahaannya ya, tujuan perusahaan seperti itu. Tujuan proses pengadaannya, ya nanti bisa sentralisasi proses pengadaannya, berarti ada nanti departemen yang memang ngurusin pengadaan, kemudian menyelesaikan paket-paket pengadaan mendukung proyek EPC, misalnya kuartal kedua, kemudian meningkatkan penggunaan IPROC untuk efisiensi, kemudian kita juga perlu memahami konsep total cost of ownership atau total cost of logistik, supaya kita nanti tahu bahwa, oh, kalau persediaan kita sudah menipis, ya kita harus beli dong. Jangan sampai nanti kita apa istilahnya sudah kehabisan baru kita beli, atau sebaliknya kita tahu di inventory kita masih banyak, kita masih nekat beli. Kenapa? Karena ada anggarannya Pak. Ada beda kalau di swasta agak berbeda. Oke, jadi penting bagi kita semuanya itu untuk mengetahui objektif atau tujuan dari proses pengadaan Anda yang related dengan tujuan organisasi Anda. Jadi orang kesehatan saya yakin mereka sudah punya standar pelayanan minimumnya. Orang pendidikan sudah punya indikator kinerja utamanya. Orang perhubungan sudah punya service level-nya. Jadi proses pengadaan ini ke depannya sudah harus di-custom sedemikian rupa supaya objektifnya, tujuannya sama dengan tujuan organisasi. Jangan malah sebaliknya. Di banyak tempat ini kami menjumpai bahwa kadang bahkan orang pengadaan itu yang mendrive atau yang mendikte teman-teman yang punya kebutuhan. Kenapa? Ya karena memang orang yang punya kebutuhan sendiri juga bingung. Atau memang ya lebih banyak kepada bisnis as usual, pokoknya punya anggaran habisin kan gitu aja. Hanya ini penting Bapak Ibu, nanti coba Bapak Ibu inventory lagi beberapa inventarisir hal yang kaitannya dengan tujuan pengadaan yang selama ini relevan nggak dengan tujuan organisasi kita masing-masing. Kemudian kita memetakan pelanggan dan pelaku kepentingan dari pengadaan barang jasa. Jadi fungsi pengadaan barang dan jasa itu kita meladenin pelanggan kita dalam ini pengguna atau pelanggan proses, kemudian juga meladenin dari pemangku kepentingan kita, bisa top management atau jajaran pimpinan, atau auditor, regulator, atau bahkan aparatur penegak hukum. Jadi kita harus paham bahwa orang pengadaan itu nanti akan beririsan dengan dua hal. Pertama, pengguna, pelanggan, dan pemangku kepentingan yang lain. Makanya mau tidak mau, kita harus benar-benar bisa menunjukkan kinerja yang mumpuni di sini. Nah, ini kemudian Bapak-Ibu, bagaimana kita membingkai sebuah proses pengadaan itu dalam sebuah alur yang besar. Ketika kita berbicara identifikasi proses pengadaannya, maka kita harus lihat dulu misalnya strategi programnya, rencana 5 tahun ke depannya seperti apa, tahunannya seperti apa, analisis kebutuhannya seperti apa,
Kemudian kalau kita bicara tentang 5 tahun, ada manajemen asetnya, analisis kebutuhan juga. Intinya adalah seperti definisi pengadaan adalah identifikasi kebutuhannya seperti apa, analisisnya seperti apa. Baru setelah itu kita lakukan prioritisasi, ya kan? Strategi pengadaan dan pemaketan. Kemudian di sana kemudian muncul muncul rencana umum pengadaan. Rencana umum pengadaan, alurnya ke persiapan, pemilihan, evaluasi, kemudian bagaimana pemberian kontrak, eksekusi pengadaannya, terus terakhir nanti di monitoring pengadaannya. Ini alurnya saja, Bapak Ibu. Jadi dari semua alur ini nanti akan muncul bagaimana kinerja orang procurement atau orang pengadaan, baik itu PPK, kemudian POJA maupun PP, itu kan akan kelihatan. Misalnya dari PA KPA ini mereka sudah menyusun strategi program, baik itu dari rencana jangka menengah maupun rencana tahunan, sudah komplit, sudah oke, itu ya, bahkan dilengkapi dengan data-data dukung. Kemudian sudah disusun proses perencanaan pengadaannya, RUP-nya sudah tayang. Yang repotnya eksekusi pengadaannya kok lambat, nah gitu kan, ada apa ini? Nah, kalau teman-teman dari pengadaan itu nggak bisa menunjukkan apa istilahnya sebuah kinerja dalam hal ini bahwa lo saya akan bisa bekerja ketika saya sudah punya ini gitu kan. Ketika RUP sudah komplit, ketika ininya sudah komplit. Jadi ketika memang teman-teman dari pengadaan ini tidak bisa menunjukkan kinerjanya, ya biasanya kita jadi tumbal kesalahan untuk semua proses. Sebenarnya kan begitu kan. Ke depan ya harus kita balik bahwa apa? Bahwa kita ini adalah supporting, kita ini adalah pendukung. Nah, mendukung itu berarti kita menguatkan pihak yang lebih penting lagi. Siapa yang lebih penting? Yang punya anggaran, yang punya duit. Gitu. Saya jumpai sampai saat ini, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, bahkan di Perpres 16 2018, itu salah satu kebijakan umumnya adalah untuk perbaikan perencanaan kualitas pengadaan. Kenapa? Karena selama ini perencanaan pengadaan yang berada di pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ini, kualitasnya masih relatif menyedihkan. Tetapi, kualitas yang menyedihkan tadi, itu juga tidak didukung semacam pernyataan sikap atau pernyataan report yang memadai dari teman-teman pelaku pengadaan. Kenapa? Dan bahkan seringnya teman-teman pelaku pengadaan dijadikan kambing hitamnya. Nah, ini yang sering muncul di lapangan seperti itu. Nah, ini Bapak-Ibu, contoh. Kita harus melakukan fokus kategorisasi pengadaan barang dan jasa. Ini kalau kita berbicara pengadaan barang dan jasa secara utuh ya, Bapak-Ibu. Nah, kalau sebetulnya ini kalau di grafik ini ditunjukkan misalnya pembangunan jalan dan jembatan sebagai sarana perbaikan infrastruktur serta alat kesehatan ini menjadi prioritas yang tinggi ya. Ya, jadi tinggi. Jadi selain akses pergerakan itu bagus, yang lebih utama lagi adalah bagaimana menjaga keselamatan setiap warga negara. Sehingga alat kesehatan itu seharusnya menjadi prioritas. Pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas, pembangunan laboratorium dan lain sebagainya, ini harusnya ke depan sudah mulai kita kedepankan. Kenapa? Karena belajar dari penanganan ini kan banyak hal yang memang akhirnya berkorelasi ke fokus dari pengadaan jasa. Selama ini perbaikan infrastruktur ini belum belum sejalan dengan penguatan di sistem kesehatan kita. Kemudian yang kategori sedang itu misalnya implementasi sistem TIK. Jadi teknologi informasi dan komunikasi, kemudian permajaan gedung sekolah itu menengah, medium. Kemudian yang tingkat istilahnya risiko pasokannya rendah itu adalah mebler sekolah, obat-obat standar itu gampang. Kalau yang bisa istilahnya di neglected atau diabaikan di itu yang misalnya ATK, elektronik dan lain sebagainya. Ini kita harus bisa melakukan fokus atau kategori di PBJ. Diagram ini akan sangat berguna, Bapak-Ibu, ketika kita nanti akan melakukan refocusing anggaran seperti saat ini yang sedang dilakukan. Kenapa? Karena kita jelas semuanya akan concern kepada bagaimana penguatan sistem kesehatan kita. Karena beberapa pakar menyatakan bahwa kemungkinan proses untuk mencapai puncaknya pandemi ini kemungkinan mungkin bisa 2-3 bulan lagi. Ya, katakanlah, ya, jangan sampai 3 bulan, 2 bulan lagi lah, paling lama lah. Kan itu. Berarti kan, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin bagaimana DAK fisik itu benar-benar dihentikan total kecuali yang sudah kontraktual. Karena memang kita sekarang fokusnya adalah kepada bagaimana sistem kesehatan kita kuat. Nah, oke, Bapak Ibu, ini nanti bisa Bapak Ibu buatkan semacam coret-coretan sebenarnya pelanggan Bapak Ibu itu siapa sih? Pemangku kepentingan Bapak Ibu siapa sih? Misalnya Bapak Ibu PPK di apa ya? PPK di kesehatan itu gampang. Saat sekarang ini banyak sekali contoh-contohnya.
Oh, sekarang Bapak Ibu menjadi PPK di pembangunan puskesmas. Nah, ini tadi silakan di. Oke, Bapak Ibu, ini bagaimana konsep pengelolaan kinerja. Jadi kalau kita berbicara konsep pengelolaan kinerja, yang kita harus pahami terlebih dahulu adalah kita berangkat tadi. Kan ada dua yang kita ukur. Pertama efisiensi, yang kedua adalah efektivitas. Ketika kita ngomong efisiensi, berarti inputnya yang kita nilai. Apa itu faktor internalnya? Nah, itu ada empat. Pengelolaan infrastruktur yang warna biru, Bapak Ibu. Pengelolaan infrastruktur, pengelolaan penyedia barang dan jasa, pengelolaan proses, dan pengelolaan SDM. Itu adalah cara kita mengukur efisiensi. Karena dari input, anggaran, dan lain sebagainya, tambah kondisi lingkungan, itu nanti akan kita bisa nilai, kita sudah memberikan inputan seperti ini, masukan seperti ini, kaitkan dengan hasil yang dilakukan oleh teman-teman di pengadaan, itu nanti seperti apa, akan muncul efisiensi. Nah, kalau kita mengukur efektivitas, maka kita akan berbicara pada hasilnya, hasilnya, outcome-nya. Jadi tingkat fungsinya, yang warna hijau itu. Tingkat fungsinya, bagaimana ketersediaan barang dan jasanya, bagaimana waktu prosesnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana pelayanan pelanggannya, bagaimana biayanya. Baru itu nanti kita korelasikan di tingkat organisasi, bagaimana kepuasan masyarakat atau tingkat efisiensinya. Ini bagaimana kita mengukur efektivitas. Jadi kalau seperti gambar yang tadi di awal, bahwa efisiensi itu adalah mengukur masukan dan hasilnya. Nah, kalau efektivitas itu adalah mengukur outputnya terhadap dampaknya. Nih. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kinerja atau hasil. Jadi empat tujuan utama kita itu adalah pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan peluang pasokan, meminimalkan resiko pasokan, dan meminimalkan biaya pasokan. Dua tingkatan hasil ini adalah kalau meningkatkan kepuasan dan meningkatkan peluang itu adalah kaitannya dengan aspek organisasi. Kalau kita berbicara meminimalkan risiko pasokan dan meminimalkan biaya pasokan, ini aspek fungsi. Jadi, ini. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara kinerja hasil di tingkat organisasi, di proses pengadaan, kita yang ingin dicapai dalam pengadaan itu apa? Berkontribusi tidak dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi, benar-benar contoh isu yang perlu diatasi dengan kinerja organisasi adalah contohnya begini. Kegiatan operasional terus berjalan karena material atau layanan yang dibutuhkan selalu tersedia. Available nggak? Contoh sederhana, layanan untuk penanganan COVID harus berjalan. APD tersedia nggak? Kalau APD belum tersedia, kita bertanya, orang pengadaan bagaimana sih fungsinya? Kan gitu kan? Kenapa kok tidak segera diadakan APD? Kan gitu. Oke. Organisasi juga dapat merespon perubahan kondisi bisnis. Contohnya begini sekarang. Dengan berlakunya pandemik seperti ini, kemudian berlakunya pembatasan dan lain sebagainya, otomatis interaksi tatap muka itu sudah dikurangi atau bahkan kalau bisa tidak perlu. Kita bisa gantikan dengan misalnya pemanfaatan teknologi digital. Orang yang bekerja cukup bekerja dari rumah, work from home kan gitu kan. Untuk yang bisa work from home kan gitu kan. Jadi organisasi yang ini dapat merespon perubahan kondisi bisnis. Kemudian dari sini pun juga kita bisa memilihkan biaya operasional pada pengadaan barang dan jasa. Jadi selama ini ketika kita misalnya melakukan review, maka kita harus tatap muka antara PPK, POKJA, antara PPK dengan pejabat, dengan tim teknis dan lain sebagainya. Dan sekarang kita bahkan cukup menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi digital yang konferensi secara digital aja kan, bisa pakai webinar, bisa pakai Zoom yang terkenal gitu kan. Jadi kita korelasikan ke sana. Kemudian, nah ini, organisasi dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Ini juga yang sering muncul saat ini kan seperti ini. Jadi, kita butuh barang, tetapi barangnya ada, tetapi dikuasai oleh pihak yang sementara ini berdasarkan kondisi normal, itu bukan penyedia-penyedia yang misalnya berkompeten. Nah, misalnya gitu kan. Kenapa? Karena bahkan distributor resmi pun sudah kehabisan barangnya gitu kan. Jadi, kemudian berikutnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi melalui BBJ. Jadi Bapak Ibu, penilaian kinerja hasil seperti ini saya sih melihatnya masih belum banyak ya yang bisa dilakukan. Karena memang kembali lagi teman-teman PPK, POKJA, pejabat pengadaan itu masih tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas clerical tadi. Oke. Nah kalau ini contoh Bapak Ibu hal yang harus dieksekusi ketika kita berbicara kinerja di tingkat fungsi. Jadi kinerja hasil di tingkat fungsi. Fungsi itu apa? Misalnya fungsi kita tadi kan fungsi pengadaan.
Jadi kalau fungsi pengadaan contohnya adalah bagaimana terkait dengan ketersediaan barang. Bisa berdasarkan jumlah barangnya, kuantitas barangnya, atau kontinuitas pasokan untuk operasional organisasinya. Nah, ini yang beberapa beberapa waktu ini hal seperti ini akhirnya kan mulai mengemuka. Contohnya begini, berdasarkan identifikasi kebutuhan di salah satu rumah sakit, dia butuh APD tiap hari, tiap minggunya misalnya, dia butuh sekian ratus set APD. Tetapi yang datang kepada penyedia, yang datang kepada rumah sakit itu penyedia yang dia hanya punya mungkin puluhan, kayak nyampe ratusan, atau bahkan punya cuma eceran gitu. Jadi kadang yang menjadi permasalahan di teman-teman, Pak, ini boleh nggak kita beli kepada yang jual eceran ini? Pertanyaan dibalik harusnya. Emang kalau mau beli grosir, kira-kira ada yang ladenin atau tidak, kan gitu kan? Ya, itu kita berbicara bagaimana fungsi pengadaan itu harusnya mendukung kinerja di organisasi. Tapi kadang balik lagi, ya karena memang kita selama ini dihantui oleh proses-proses penegakan hukum yang kadang nggak terlalu signifikan, sehingga akhirnya teman-teman cenderung jadi paranoid gitu kan. Kemudian isu berikutnya di tingkat fungsi pengadaan adalah misalnya terkait dengan waktu atau proses dan pengiriman ya. Jadi fleksibilitas, keandalan, pengurangan ini juga jadi isu di proses bagaimana kita mengukur kinerja hasil pengadaan. Jadi kadang, mohon maaf ya, saya melihat, Pak, kita harus beli ke e-katalog, Pak. Saya juga mikir pusing juga. Anda butuh barangnya cepat. E-katalog kira-kira support tidak. Gitu. Kenapa? Karena yang jadi target atau kinerja kita adalah kan ini katalog aman, Pak. Ya, jadi artinya kinerjanya orang pengadaan itu kenyamanan ternyata sampai saat ini. Dan itu harus kita akui, gitu kan? Ya, gimana nggak kita akui? Karena memang proses-proses stakeholder di luar pengadaan, entah itu audit, entah itu pemeriksaan hukum, itu kadang luar biasa bikin capek, Bapak Ibu. Kita benar, tapi kadang kita capeknya luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Gitu. Jadi isu-isu ini masih muncul, kenapa? Lebih banyak orang masih mengandalkan pokoknya katalog. Kemudian terkait dengan kualitas misalnya, Pak ini ada izin edarnya nggak Pak? Kesesuaian dengan syarat-syaratnya Pak? Boleh nggak Pak gini-gini? Hari gini, saya kadang ketika ditanya sama teman-teman juga saya jawab, Bapak hari gini, Bapak butuh, jangankan ini Pak ya, jangankan APD yang standar Pak. Di beberapa layanan itu bahkan mereka menggunakan jas hujan 10.000. Kenapa? Karena memang sudah nggak ada gitu kan. Adanya itu gitu kan. Makanya begitu kita sudah ngomong pelayanan di penanganan kegawat daruratan terkait dengan pandemi COVID ini, ya kita ngomongin sederhana sebenarnya. Kenapa? Yang penting kenyamanan. Kita belum bicara keamanan. Karena kalau kita mengejar keamanan, menghadirkan APD dengan spek yang medical grade, apalagi level 3, itu nggak sederhana itu. Gitu. Tetapi kita berbicara di sini adalah kenyamanan. Kenyamanan itu dalam artian ketika petugas itu merasa nyaman ketika mereka dilindungi dengan APD berbentuk apapun itu, ya mau tidak mau itu yang kita hadirkan sementara ini. Jadi KPI kita, kinerja kita adalah bukan karena tadi aspek kualitas memang kita perhitungkan, tetapi tidak menjadi yang utama karena kita butuh pelayanan-pelayanan yang cepat tadi. Kemudian terkait dengan tingkat layanan, jadi misalnya ketersediaan informasi bagi penyedia barang dan jasa, pengembangan kompetensi pelanggan, layanan dukungan teknis bagi pelanggan, ini juga ya, perlu kita pertimbangkan isu-isu di tingkat pengadaan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, isu yang paling bikin momok itu adalah harga atau biaya. Jadi penghematan biaya ini kadang seolah-olah menjadi segalanya. Di beberapa waktu kemarin, bahkan masih ada teman-teman dari rumah sakit atau layanan atau bahkan dari daerah yang dia menangani untuk COVID ini, mereka bertanya, Pak, ini kita harus bandingkan ya, Pak, ya. Nah, gimana caranya kita membandingin? Ada orang yang jual aja udah syukur, kan? Iya kan, Bapak-Ibu? Pak, tahunya harganya wajar gimana, Pak? Justru kewajaran harga saat ini adalah karena ketidakwajaran kondisi saat ini. Kalau kita mencari kondisi harga yang wajar pada kondisi normal, ya kita jujur sekali tidak akan pernah menjumpai, kecuali memang ada campur tangan negara secara kuat di proses ini. Nah, ini Bapak-Ibu, kita juga perlu memahami total cost of ownership. Jadi ada komponen biaya sebelum transaksi, ada komponen biaya sebelum saat transaksi, dan ada komponen biaya sebelum setelah transaksi. Jadi ini harusnya setelah transaksi ini, bukan sebelum setelah transaksi.
Jadi Bapak Ibu, kita harus mengukur bahwa semua yang kita nyatakan di dalam tabel-tabel ini semuanya ada cost-nya, ada biayanya. Jadi ke depannya ketika kita bicara total cost of ownership, ya ini kita harus pertimbangkan. Jangan sampai nanti kita cuma sekedar membuat sebuah TOR atau kerangka acuan kerja atau membuat spesifikasi di mana pokoknya barang itu sampai di saya sekian. Begitu kita tanya, lu ini breakdown-nya bagaimana? Nggak tahu. Akhirnya kan orang menyimpulkan, oh jadinya kemahalan kan gitu kan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara komponen biaya sebuah transaksi, itu kita mulai dari identifikasi kebutuhan, analisis persediaan penyedia dulu, kualifikasi, komunikasi, pelatihannya. Nah, komponen biaya sebelum saat transaksi itu ada administrasinya, pengiriman, pajak, penagihan, jasa komisioning, harga. Nah, kalau komponen setelah transaksi itu ada operasional, penyimpanan, suku cadang, downtime, dan disposal pembuangan. Nah, ini yang juga perlu dipertimbangkan dari aspek fungsi pengadaan. Nah, sekarang Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan, bisa Bapak Ibu menentukan isu-isu terkait dengan pengukuran kinerja di tingkat organisasi Bapak Ibu atau di tingkat fungsi yang selama ini Bapak Ibu alami di dalam proses pengadaan, baik Bapak Ibu sebagai BPK, Bapak Ibu sebagai POJA, ataupun Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini kinerja terkait dengan faktor internal pengadaan barang dan jasa. Jadi faktor internal di pengadaan barang dan jasa tadi kan ada empat di sini dinyatakan. Untuk mencapai keluaran, bahkan untuk mencapai hasil, maka ada empat hal yang harus kita perhatikan di proses pengadaan. Pertama adalah pengelolaan infrastruktur, pengelolaan penyedia barang dan jasa, pengelolaan SDM, dan pengelolaan proses. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan? Bagaimana upaya itu dilakukan dan seberapa besar upaya itu sudah dilakukan? Jadi sekarang kita berbicara fungsi faktor internal dari proses penilaian kinerja tadi. Jadi empat, pengelolaan infrastruktur, pengelolaan penyedia barang dan jasa, pengelolaan proses, dan pengelolaan SDM. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara infrastruktur pengadaan, nah ini ada beberapa area kinerja yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kaitannya dengan objektif dan target pengadaan. Objektif itu tujuan, target, dan target dari pengadaan itu. Pertama adalah hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah keselarasan tujuan dan target pengadaan dengan tujuan dan strategi organisasi. Tadi sudah dari awal saya sampaikan bahwa jadi harusnya tujuannya pengadaan itu nyambung dengan tujuannya organisasi. Misalnya, organisasi rumah sakit rujukan COVID. Berarti tujuan proses pengadaannya, targetnya adalah mendapatkan APD mencukupi bagaimana pelayanan di penanganan COVID. Jadi, kita harusnya fokusnya ke sana gitu loh. Jangan sampai nanti begini, ketika kita ngomong kita sebagai rumah sakit rujukan COVID, ini ya, kita ngomongnya kita harus membeli APD secara efisien. Itu udah nggak nyambung. Karena begitu kita ngomong rujukan COVID, maka yang menjadi parameter, yang menjadi indikator utama dari rumah sakit tadi adalah apa? Terwujudnya layanan dalam rangka penanganan COVID. Bukan sekedar efisiensi harga APD. Tidak seperti itu. Kemudian berikutnya, seberapa jauh objektif dan target pengadaan tadi dipahami oleh seluruh pihak. Nah, ini yang kadang saya kadang masih sangat miris. Kemarin ada beberapa daerah itu masih curhat, Pak, kami di kewajaran harga ini kerepotan. Begitu kami diskusi dengan APIP, dengan inspektorat, inspektor sendiri juga bingung. Seperti apa, Pak? Padahal yang dari layanan itu sudah teriak-teriak, Pak, APD yang sudah mulai menipis, masker habis, dan lain sebagainya. Jadi, ini ternyata apa yang menjadi concern-nya teman-teman pelaksana layanan kesehatan itu belum menjadi concern di stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain masih berpikir bahwa seolah-olah ini nggak ada masalah yang sangat berbahaya, seolah-olah ini biasa-biasa saja. Ya kan? Oke. Kemudian yang perlu menjadi pertimbangan adalah struktur. Bentuk organisasi pengadaan barang dan jasa seperti apa? Apakah ad hoc atau apakah permanen? Kemudian cakupan tugas fungsi staf dalam organisasi pengadaannya seperti apa? Nah, di kita ini kan kadang begini. Segala sesuatu dilimpahkan kepada pejabat buat komitmen. Nah, repotnya, karena pejabat buat komitmen sendiri bukan orang yang dia in charge di kaitannya dengan tujuan organisasi tadi. Misalnya begini, di proses pengadaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terkait dengan bagaimana rumah sakit itu menjaga menjalankan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan. Maka yang menjadi pejabat buat komitmen di sana misalnya seorang farmasi. Ya kalau farmasi ini sudah expert apa sudah berpengalaman lama di bidang pengadaan di rumah sakit tidak ada masalah, tidak ada isu. Tapi yang repot ketika ini ternyata farmasi baru yang baru lulus sertifikasi pengadaan terkait dengan selain obat dia nggak paham sama sekali, ngeri sekali. Nah ini perlu menjadi
isu nanti, hal yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian sistem teknologi informasinya. Nah, ini bagaimana sih teknologi ini digunakan dalam mendukung operasional dan manajerial. Misalnya di beberapa teman-teman itu kadang masih galau ketika, Pak, ini kamu kan harus e-purchasing, Pak. Bukan harus e-purchasing, dioptimalkan menggunakan e-purchasing. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya gunakan cara yang lainnya gitu loh. Contoh terus tiba-tiba sistem itu menjadi alat yang mendikte kita sebagai pelaksana pengadaan. Kemudian ketika kita ngomong kebijakan, ada nggak kebijakan PBJ yang memadai? Bahkan dari sisi, mohon maaf nih, beberapa daerah ini kadang galau, kadang ragu ketika mau menetapkan tata kelola pengadaan di darurat kesehatan ini. Kemudian cakupan kebijakan PBJ-nya pun juga tidak dipahami oleh banyak orang. Kemudian seberapa jauh kebijakan tadi diimplementasikan. Jadi misalnya kita dorong petugas kesehatan untuk memberikan layanan yang terbaik. Tapi sayangnya kebutuhan makanan tambahannya nggak disupport, kan kasihan sekali itu Bapak Ibu. Kita hanya fokus di APD-nya. APD itu untuk perlindung shield di luar. Secara dari dalam imunitas dan lain sebagainya, petugas itu harus disupport dengan makanan-makanan yang bergizi. Jadi ini juga harus dilihat secara utuh. Kemudian terkait dengan prosedur atau alat bantu, misalnya ketersediaan prosedur PBJ, ada nggak? Banyak yang belum ada, Bapak-Ibu. Jadi, kalau memang Bapak-Ibu di sisi infrastruktur pengadaannya, di masing-masing UKP PBJ-nya, bahkan belum memiliki prosedur atau SOP yang memadai, nah ini PR berat nih, kenapa? Karena setiap orang nanti akan menerjemahkan sendiri-sendiri, dan ini bisa menjadi kinerja Bapak-Ibu sebagai PPK di bagian pengadaan. Kemudian bagaimana cakupan prosedur PBJ-nya? Oh Pak, cakupan kamu udah punya prosedur Pak, cuman apa? Prosedur kaitannya dengan tender elektronik yang sederhana. Tender elektronik mah sudah ada user guide manualnya. Bapak Ibu harusnya bikin yang lebih luas dibanding itu gitu kan. Kemudian juga perlu diukur sebenarnya berapa persen yang sudah melaksanakan prosedur PBJ tadi. Kemudian bagaimana ketersediaan alat tadi digunakan misalnya. Misalnya punya standar harga biaya, itu kan dalam rangka untuk proses perencanaan. Nah, kalau sudah transaksi, nanti bingung lagi. Pak, ini harganya kok beda dengan standar kami ya, Pak ya? Nah, kemudian ini beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan infrastruktur pengadaan barang dan jasa. Jadi ada tujuannya, strukturnya, sistem, kebijakan, prosedur, dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu, ini sudah mau berikutnya kan dari fungsi faktor internal tadi, fungsi pengadaan tadi, selain pengelolaan infrastruktur adalah pengelolaan penyedia PBJ. Nah, ini memang kita masih sangat lemah sekali. Jadi baru pada fase-fase inisiasi kalau bahasa saya, kita baru menginisiasi sikap baru saja. Sikap itu sebenarnya adalah bagaimana penyediaan basis data penyedia. Tetapi ternyata sikap yang baru disusun ini juga masih sangat mentah, masih raw. Artinya ke depan perlu kita pertimbangkan bagaimana kita bisa menjaring sebanyak mungkin. Atau bahkan mungkin diberikan kewenangan, di Perpres ini sebenarnya sudah ada kewenangan yang relatif memadai kepada teman-teman UKP PBJ. Melalui adanya model-model katalog daerah. Kalau data-data penyedia di daerah itu sudah bisa terkompilasi dengan bagus, maka ini nanti bisa menjadi vendor database ala pemerintah daerah. Kemudian juga di sana juga perlu juga disusun bagaimana penyedia itu berdasarkan tingkat motivasinya dan kapasitasnya, kapabilitasnya. Jadi yang motivasinya bagus, kapabilitasnya bagus, maka ini harusnya menjadi vendor-vendor yang ya mau tidak mau harus menjadi langganan gitu kan. Kenapa? Ya karena memang dia yang proven gitu kan. Tapi penyedia-penyedia yang sudah motivasinya nggak terlalu bagus, kapabilitasnya juga terbatas ya itu, ya mohon maaf, dia harus meningkatkan dirinya dulu. Kan sebagaimana kita pahami bersama bahwa hubungan pembeli penyedia di dalam sebuah kontraktual itu kan ada yang sangat kuat, bahkan melalui rekanan, kerjasama, atau internal provision, atau ada yang sangat renggang, misalnya pembelian spot-spot purchasing, atau sejelas sekedar perdagangan reguler, atau kontrak berdasarkan permintaan. Nah, itu. Nah ini yang harus kita pahami dalam pengelolaan penyedia barang jasa kita seperti itu. Dan memang, mohon maaf, ini teman-teman di banyak tempat ini belum bisa menyajikan seperti ini. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah ikut proyeknya MCA, itu mungkin bisa, sudah mulai bisa menyusun seperti ini. Kenapa? Karena menjadi pilot project yang kemarin. Tapi untuk teman-teman yang belum menjadi pilot project di program MCE yang kemarin, itu mungkin masih perlu menjadi bagian dari kinerjanya dalam rangka menyusun database ini. Dan ini PR kita bersama. Kemudian bagaimana proses perencanaan kebutuhan anggaran? Ini, nah ini terkait dengan pengelolaan proses pengadaan ini, kita akan mulai misalnya dari proses perencanaan kebutuhan, Bapak-Ibu. Jadi, perencanaan kebutuhan dan anggaran makanan, barang dan jasa, proses kaitannya dengan perencanaan kebutuhan. Nah, ini
Yang perlu menjadi concern kita adalah bagaimana kondisi inventory kita, ketersediaan daftar aset organisasi. Jadi, bendahara barang, pengurus barang, ini perlu memiliki laporan yang benar-benar valid sehingga bisa jadi decision support system, menjadi dasar pengambilan keputusan. Kemudian juga perlu dikaitkan. Proses perencanaan kebutuhan tadi juga inline nyambung dengan tujuan organisasi plus mempertimbangkan persediaan yang dimiliki. Jadi, setelah kita tahu inventory atau ketersediaan yang kita miliki, kita kaitkan dengan tujuan organisasi, baru kita nanti munculkan, oh, identifikasi kebutuhan kita adalah mempertimbangkan dua aspek tadi, adanya tujuan dan adanya persediaan. Nah, kemudian juga yang perlu menjadi pertimbangan konsideran dalam pengelolaan barang dan jasa adalah waktu penyusunannya. Jadi ke depan, ya kita sih berharap ya, begitu start anggaran, misalnya 1 Januari atau bahkan 29 Desember, atau mungkin akhir Desember DIPA sudah keluar atau DPL sudah keluar, ya kita sudah harusnya sudah bisa mengeksekusi kan, harusnya gitu. Ini yang menjadi pertimbangan. Kemudian kaitannya dengan penyusunan spesifikasi teknis. Nah, jadi ini PR luar biasa untuk para PPK, stakeholder pengadaan, dan teman-teman fungsional adalah kaitannya dengan kita berbicara kualitas dari spesifikasi yang harus jelas dan tidak ambigu. Jadi sudah mulai ada kelonggaran di mana kita boleh mengarah kepada merek-merek tertentu, tapi kelonggaran itu memang ada constraint-nya, ada batasannya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana waktu penyusunan spesifikasi. Jadi seringnya kita itu ketika kita miskin informasi dan data, maka penyusunan spesifikasi ini membutuhkan effort tambahan yang dalam hal ini kita harus melakukan survei-survei atau bahkan kajian-kajian yang lebih dalam lagi. Sehingga waktu penyusunan spesifikasi bisa sangat panjang. Ini yang harus kita pertimbangkan. Kemudian adalah pihak yang terlibat dalam proses penyusunan spesifikasi teknis tadi. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama, Bapak-Ibu, ini masih perlu menjadi concern kita. Karena di beberapa tempat pengangkatan orang menjadi pejabat buat komitmen itu bukan karena kemampuannya, tetapi karena jabatannya. Nah, kalau karena kemampuannya, it's okay, isunya tidak terlalu banyak. Tapi kalau karena jabatannya, maka harus ada penguatnya. Orang yang dia tidak punya skill atau tidak punya keahlian, maka dia harus dimampukan. Dimampukan dengan apa? Dengan menghadirkan tenaga teknis atau tenaga ahli. Kemudian selain spesifikasi teknis, dalam proses perencanaan dan kebutuhan anggaran pengadaan barang jasa ini juga kita berbicara bagaimana penyusunan HPS-nya. Nah, isunya adalah kualitas dari HPS kita itu harus sesuai dengan harga pasar, tapi tetap atraktif. Nah, ini yang agak kadang kalau memang PPK-nya tidak di backup dengan memadai, ini akan kesulitan sekali. Kemudian adalah bagaimana waktu penyusunan HPS-nya. Jadi, kadang waktu penyusunan HPS ini juga terlalu singkat, sehingga orang tidak bisa mempertimbangkan dengan cermat. Kemudian juga PIB yang terlibat dalam penyusunan HPS. Nah, repotnya jangan-jangan pihaknya cuma PPK saja, kan kasihan sekali. Nah, ini concern kita. Kemudian kalau kaitannya, kalau tadi bicara perencanaan, sekarang penyusunan strategi. Nah, ketika kita berbicara perencanaan, penetapan prioritas, maka kita harus mempertimbangkan isu bagaimana supply positioning model atau diagram strategik yang ada. Jadi, supply positioning model, aduh apalagi itu Pak? Nah, ini memang PR mendasar yang memang harus dikuatkan oleh teman-teman PPK terutama. Jadi, kita harus benar-benar paham bahwa dalam memilah pengadaan barang atau jasa, itu sebetulnya tidak hanya berdasarkan varian atau parameter harga saja, tapi juga ada pertimbangan risiko untuk organisasi. Ini yang harus kita pertimbangkan. Sehingga kita perlu tersadar dari apa istilahnya kelatahan yang selama ini muncul bahwa ketika kita beli barang itu, kita sebenarnya terjebak pada angka. Sehingga ketika kita terjebak pada angka, akhirnya prosesnya pun jadi tidak logis. Kemudian juga ketersediaan analisis belanjanya atau spend analysis-nya. Jadi kayak tadi sudah dicontohkan bahwa barang atau jasa itu dia di sana memiliki yang namanya biaya-biaya penyerta lainnya atau total cost of ownership tadi. Sehingga ketika kita membeli sesuatu, jangan sampai pendukung-pendukungnya ini terlupakan. Kan nggak seru misalnya ketika kita beli alat, gede, mahal, keren, canggih, cuman kita lupa tempat untuk alatnya nggak ada. Nah, itu kan ruangnya belum desain. Ada beberapa tempat, ada sebuah tempat kemarin diskusi, Pak, kita udah bangun, Pak, gedung. Nah, terus gimana, Pak? Ternyata untuk alatnya gede sekali, Pak. Akhirnya kita jebol lagi, Pak, gedungnya, Pak. Ya.
Kenapa seperti itu? Seharusnya kan kemarin berpikirnya secara komprehensif kan. Ini untuk ruang apa harus disediakan akses yang memadai. Itu kaitannya dengan pertama prioritas. Kemudian seproses pemilihan strategi, ini kaitannya dengan konsolidasi pengadaan. Bagaimana kita melakukan agregasi dari spesifikasi-spesifikasi yang sejenis. Contoh sederhananya misalnya kita, dalam sebuah kantor terdiri beberapa bidang atau beberapa seksi atau subbag itu sama-sama butuh ATK atau sama-sama butuh elektronik. Nah, ini kan sebenarnya bisa bisa diseragamkan gitu kan. Jangan sampai nanti sebuah kondisi ini pengadaan kita sering jumpai ya, pengadaan di kantor pemerintahan utamanya itu bahkan dalam satu gedung saja itu kita bisa jumpai sekian banyak merek AC, air conditioner, sekian banyak merek komputer. Kerepotan yang akan muncul setelah itu nanti akan sangat panjang. Kemudian penggunaan strategi-strategi pengadaan barang jasa seperti kontrak payung konsolidasi dan lain sebagainya, ini silakan, isu itu dipertimbangkan. Kemudian bagaimana perencanaan jadwal sesuai dengan kebutuhan organisasi, mempertimbangkan beban kerja dan SDM. Nah ini yang kadang beberapa teman-teman tidak realistis ketika melakukan proses pengadaan. Jadi ketika ya kita punya kebutuhannya, tetapi kita nggak sadar ketika personil kita tidak mencukupi untuk mengeksekusi pekerjaan tadi. Oke, kaitannya dengan proses pemilihan ini juga masih ada beberapa titik-titik. Kalau sekarang ada review, nah, kalau sekarang review atau kaji ulang paket ini agak mengalami perubahan, bukan agak ya, mengalami perubahan cara kerja yang sangat luar biasa. Kalau dulu kita mungkin review itu saling tatap muka, sekarang review tanpa tatap muka pun jadi nggak ada masalah. Atau review tatap muka terbatas menggunakan aplikasi digital, gitu kan. Kemudian bagaimana prosesnya, mengacu kepada sebuah prosedur atau terlaksana, kemudian bagaimana dokumentasi pelaksanaan review atau kaji ulang tadi. Kemudian penyusunan dokumen pengadaan, ini teman-teman POKJA saya yakin sudah expert, teman-teman pejabat juga sudah, jadi mengikuti prosedur dan kebijakan yang berlaku, kemudian juga berdasarkan strategi pengadaannya tadi. Nah, kemudian ya ini yang unik adalah bagaimana kita berbicara kualifikasi penyedia. Karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini, misalnya analisis pasarnya. Contoh, di masa-masa ini penyedia-penyedia alat kesehatan yang berizin dan lain sebagainya, itu beberapa sudah mengalami shortage atau bahkan stock out. Tidak memiliki barang. Gitu ya. Nah, padahal kita butuh barangnya, apa ya kita nunggu penyedia-penyedia tadi ada barangnya. Kan layanan kita bisa tutup seperti itu. Kemudian juga ini mempertimbangkan supplier perception model. Jadi Bapak Ibu ini sudah paham ya supplier perception model ya. Nanti kalau belum nanti kita eksplorasi. Jadi kita sebenarnya harus sangat memahami posisi kita itu tidak selamanya menjadi raja. Benar kita yang punya duit, tapi yang punya duit belum tentu menjadi raja. Intinya cuma seperti itu. Kemudian bagaimana performance equation mode-nya digunakan dalam rangka kualifikasi penyedia. Nah, kemudian kalau evaluasi, standar saja, begitu yang berlaku. Kemudian kaitan dengan proses pengadaan barang jasa yang perlu menjadi concern atau menjadi bagian dari kinerja kita adalah kaitannya dengan perencanaan kontrak, Bapak Ibu. Jadi teman-teman ini kadang seringnya ya kalaupun tidak menggampangkan itu ya seadanya, relatif seadanya. Ketika apa? Melakukan rancangan kontrak. Ketika kita melakukan rancangan kontrak itu seringnya hanya apa istilahnya ya, kopas tanpa melihat konteksnya kaitannya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian rancangan ini sudah sesuai dengan strategi yang dibutuhkan atau belum? Klausul-klausul kontrak yang perlu menjadi mitigasi risiko sudah ada atau belum? Ini kadang karena kita kopas itu loss semua. Padahal itu bisa menjadi kinerja kita. Kinerjanya PPK dalam melakukan penyusunan rancangan kontrak sekian. Nah, misalnya service levelnya sekian hari. Kemudian selain perencanaan kontrak, ini pengadilan kontrak. Nah, ini titik kritis pelaksanaan kontrak ini juga harus teridentifikasi karena itu bagian dari kinerjanya pelaksana pengadaan. Kemudian ya, yang lebih parah lagi sebenarnya dokumentasi. Kenapa? Karena proses pengadaan ini adalah subject to audit. Sebuah proses yang nanti akan dilakukan sebagai dasar untuk proses audit. Sehingga dokumentasi itu jadi penting. Baik itu kinerja pelaksanaan kontrak maupun dokumentasi kinerja penyedianya. Kemudian adalah pengendalian risiko kontrak dan pengelolaan perubahannya. Setelah terima pekerjaan, itu dokumentasinya, isunya. Kemudian terkait dengan pengelolaan logistik, nah ini yang sering kita kadang tidak aware. Misalnya ketika kita beli barang-barang yang besar atau barang-barang yang berisiko, ini proses pengiriman, ini kadang tidak kita jadikan sebagai kinerja. Padahal itu kita, perlu kita pertimbangkan. Apalagi sekarang dengan beberapa negara produsen itu sudah mengalami lockdown, ini kita akan sangat kesulitan sekali. Kemarin beberapa teman dari
salah satu kota ini minta, Pak, ini bagaimana kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan strategis yang dimiliki oleh kepala daerah? Nah, sekarang tinggal dilakukan kajian saja, analisis saja, kira-kira dari produsen atau supplier vendor itu masih masih memungkinkan untuk mengirim atau tidak. Kalau sudah nggak mungkin mengirim, ya kalau dia masih bisa mengirim via moda pesawat, oke, okay. Pakai kapal, oke, okay. Tapi kalau benar-benar sudah nggak bisa dikirim, kita mau nekat lakukan kontraknya kan berbahaya bagi semuanya. Kemudian identifikasi lokasi, tujuan dan waktu pengiriman, kemudian juga komponen biaya pengirimannya termasuk asuransinya kalau perlu. Kemudian ini juga penting juga pengelolaan logistik itu distribusi internal. Jadi kalau saya pribadi pernah hampir saja menjadi sebuah temuan, hampir saja mencederai kinerja kami sebagai orang pengadaan ketika apa? Ketika barang yang sudah kami beli itu tidak didistribusikan kepada yang mengusulkan. Bahkan tidak terdistribusinya itu diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan ketika melakukan proses audit. Nah, ini juga sebenarnya simpel, sederhana, tapi ini kinerja yang harus menunjukkan bahwa kalau kita sudah dapat barangnya, kita PPK, POKJA, PP, itu sudah tahu barangnya ada, ya saya segera laporkan kepada PA, KPA untuk segera didistribusikan. Karena ini penting, Bapak-Ibu. Karena apa? Ini menjadi sebuah parameter ketika itu tidak terdistribusi. Orang akan bertanya, bahkan waktu itu guyonnya begini, ini panitia pengadanya mengada-ada nih, nggak butuh barang, kenapa beli barang sebanyak itu? Padahal nggak, ada usulan kebutuhan dari unit-unit gitu kan. Kemudian pengelolaan persediaan ini juga perencanaan persediaan ini orang ini ya orang aset ya orang pengelola barang ya biasanya ya. Jadi rencana penggunaan persediaan terdokumentasi identifikasi ini kaitannya dengan warehouse management system. Ini kita serahkan aja ke teman-teman ini, tapi kita juga harus paham. Kemudian kaitannya dengan penyimpanan, misalnya ketika kita punya barang-barang yang memang penyimpanannya harus khusus, maka komponen biaya penyimpanan ini pun juga harus di. Jadi yang perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa barang itu adalah sebetulnya adalah wujud lain dari uang. Sehingga ketika kita mau mengelola barang, pada prinsipnya kita mengelola uang. Ya, sehingga komponen biaya penyimpanan itu juga penting. Barang yang sifatnya bulk, barang yang sifatnya curah itu berbeda dengan barang yang sifatnya finished good atau produk orang jadi, itu beda. Kemudian kriteria lokasinya pun juga berbeda. Jangan sampai nanti barang-barang yang dia perishable, gampang rusak, itu tidak kita pakai treatment-treatment tertentu. Ini bagian dari pengelolaan persediaan. Ini dari sisi proses Bapak-Ibu. Jadi kalau dari sisi proses tadi, hulu hilirnya kan mulai dari perencanaan sampai bagaimana proses penyimpanan inventory-nya. Nah sekarang kalau kaitannya dengan pengelolaan SDM, ini kita harus melihat peran dan tanggung jawabnya, kapabilitas dan pelatihannya, dan insentif dan penghargaannya. Nah ini yang cukup menyedihkan sebetulnya. Jadi ketika kita berbicara kinerja, itu akan berkorelasi dengan remunerasi. Orang berkinerja, maka memiliki remunerasi. Atau sebaliknya dituntut. Kalau Anda sudah punya remunerasi, maka Anda harus menunjukkan kinerjanya, kan begitu. Nah, sekarang yang terjadi di proses pengadaan barang dan jasa, Anda diminta berkinerja, Anda diminta performan, tetapi kadang tidak mendapatkan reward yang memadai. Nah, ini isu-isu di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kalau saya melihat proses pemberian remunerasi itu masih dilimpahkan kepada masing-masing daerah atau masing-masing Satgas dari negara, bahkan dari pengelola kebijakan pun juga belum memberikan gambaran yang memadai untuk ini. Kalau kita lihat kan tunjangan fungsionalnya pengadaan pun juga masih menurut saya terlalu terlalu tipis gitu, terlalu terlalu kecil gitu. Kemudian sekarang kita berbicara efisiensi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasanya. Kalau tadi kita proses sudah, infrastruktur sudah, penyedianya pada, nah ini yang perlu juga dipikirkan adalah bagaimana kita berbicara efisiensi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu, kita perlu pahami bersama dulu, jangan sampai ini sebenarnya saya agak tidak sepakat dengan tulisan maksimum output with minimum input. Nah, ini sebenarnya kalau saya lebih suka berbicaranya optimum output dengan menggunakan optimum input. Kenapa? Karena kita sekarang berbicaranya value for money gitu ya. Ketika kita value for money, berarti kita tidak boleh ibaratnya mendolimi input yang ada. Misalnya kita cocok punya duit untuk beli barang KW1, ya kalau kita beli ya dapat barang KW1. Jangan kita punya duit KW barang senilai barang KW1 atau duitnya untuk barang-barang barang atau kelas ekonomi kok kita mintanya yang kelas premium atau kelas bisnis, ya jangan seperti itu. Itu nggak boleh. Harusnya optimum ya. Kemudian juga efisiensi itu kita lihat dari sisi cost-nya dan juga produktivitasnya. Jadi ketika kita ngomong efisiensi dalam pengelolaan PBJ itu kembali lagi jangan terjebak kepada harga. Di sini tidak pernah dituliskan harga. Kita bicaranya secara utuh.
Oke, Bapak Ibu, ini tadi gambaran bagaimana kita mengukur kinerja dari sisi faktor internal. Ada empat tadi ya. Pertama, infrastruktur. Kedua, penyedia. Ketiga, proses. Dan yang keempat adalah SDM. Dan cara mengukur efisiensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, balik lagi, jangan hanya dari sisi harga, price, no. Kita mengelolanya dari banyak aspek. Tadi apa misalnya? Value for money, kemudian cost, dan satu lagi produktivitas yang dimunculkan. Nah, ini juga penting. Jadi kita mengelolanya seperti itu untuk menilai. Nah, kaitannya sekarang dengan faktor eksternal. Kalau kita berbicara faktor eksternal, ini yang pertama adalah lingkungan. Pertama, lingkungan pasokan. Jadi ketika berbicara lingkungan pasokan, Bapak Ibu, kita harus sesuaikan dengan kondisi pasar atau kondisi yang terjadi proses bisnis sekarang. Misalnya, sekarang ini penyedia-penyedia yang memiliki izin edar barangnya sudah relatif nggak ada. Terus bagaimana? Padahal APD kita butuh. Nah, akhirnya sekarang kan dimunculkan ya, misalnya standar APD yang kemudian dimunculkan oleh Kementerian Kesehatan, sekarang bahkan jas hujan pun itu bisa bisa digunakan dalam juknisnya. Kemudian juga kita pahami dari sisi lingkungan nasionalnya, kebijakan nasionalnya seperti apa, kemudian juga lingkungan organisasinya. Oke, Bapak Ibu, kaitannya dengan inputan ini juga cukup penting, sumber daya finansialnya ada apa yang tidak. Sekarang orang berbondong-bondong untuk melakukan refocusing anggaran, tetapi repotnya adalah di beberapa titik masih kita jumpai apa istilahnya ya, bukan ya, mungkin bisa dikatakan semacam ego sektoral. Oh, saya sebagai kepala daerah punya visi misi untuk membangun ini. Tapi kondisi COVID seperti ini, duit kita terbatas, anggaran negara bahkan juga difokuskan untuk COVID. Nah, bagaimana? Ya sudah, kita harus memilih, memprioritaskan. Jadi sumber daya finansial yang ada harus kita refocusing. Kemana dari sana? Kemudian bagaimana sumber daya manusia kita? Ada nggak personal kita yang memadai ke sana? Kemudian masukkan proses dari fungsi-fungsi lainnya. Ini Bapak Ibu, jadi kalau faktor eksternal, kalau tadi faktor internal pengadaan barang dan jasa, nah ini sekarang faktor eksternalnya seperti ini. Jadi, nah sekarang Bapak Ibu, kita berbicara indikator kinerja. Indikator kinerja itu adalah ukuran yang menandakan pencapaian kinerja itu memenuhi target atau tidak. Ukuran kinerja ini adalah satuan yang digunakan untuk menilai pencapaian dari sebuah indikator. Jadi, indikator dan ukuran kinerja ini digunakan untuk menentukan target dan kemudian membuat prediksi atau proyeksi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh ukuran kinerja. Kita bisa menggunakan binari, yes or no. Nah, kalau di pengadaan seharusnya sudah tidak berbicara sekedar yes or no saja. Kita lebih cocok menggunakan continuous, misalnya nilai 100, 0 sampai 100, atau dari 10 sampai 1 sampai 10. Atau misalnya ukuran restricted choice, pilihan terbatas, misalnya oh biasanya, oh seringnya, kadang-kadang, oh tidak pernah gitu. Jadi ini ukuran-ukuran kinerja. Jadi ukuran kinerja ini harus kita kuantitif apa kita angka-angkakan, kuantifikasikan. Nah, ini Bapak Ibu contohnya ukuran kinerja pengadaan berdasarkan misalnya survei kepuasan pelanggan selesaikan ya tidak ya tidak. Kemudian kalau pengukuran continuous ini misalnya durasi proses pemilihan berapa hari misalnya oh 15 sampai 40 hari ya. Berarti kalau semakin mendekati angka 15 semakin bagus, mendekati 40 hari semakin panjang enggak terlalu bagus. Kemudian persentase paket barang modal yang menggunakan TCO berapa semuanya kah atau bahkan tidak ada semuanya pakai harga terendah ya sudah. Atau kita menggunakan model restricted choice tadi, pilihan terbatas tadi. Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Tinggi, sedang, rendah, dapat diabaikan. Nah, misal contoh yang paling bawah ini, tingkat risiko pasokan untuk pengadaan CT scan. Risikonya apa? Tinggi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyedia CT scan sedikit. Gitu kan. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Makanya cara proses pengadaannya juga berbeda. Oke, ini contoh indikator tadi. Binary, kemudian continuous, yang tiga adalah secara restricted choices. Itu silakan dipilih sesuai dengan nature-nya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kualitas dari indikator kinerja tadi itu adalah merefleksikan area kinerja yang akan diukur dan dievaluasi secara akurat, berorientasi kepada pelanggan, kemudian tidak hanya kuantitatif tapi juga ada kualitatifnya. Nah, ini juga kualitatif ini juga kadang menjadi pendukung dari aspek kuantitatif tadi. Kemudian harus jelas dan tidak bias, tidak bermakna ganda sehingga orang memiliki pemahaman yang sama. Kemudian dapat digunakan untuk mengelola proses pengadaan, fleksibel dari segi waktu, dan akurat adil. Nah, kalau kita biasanya kan mengenal, nah ini contohnya Bapak Ibu,
Kalau kita punya target kinerja, kinerja sekarang seperti ini, target kinerjanya ke depan seperti itu, berarti nanti dalam jangka waktu tertentu kita harus menaikkan target kinerja kita untuk mencukupi gap yang ada atau jarak yang ada tadi. Kemudian dalam rangka menerapkan target kinerja, maka kembali lagi Bapak Ibu, perhatikan keterkaitan dengan tujuan pengadaan barang dan jasa. Juga perhatikan pengalaman di masa lalu dan situasi saat ini, kemudian standar industri dan tolok ukurnya. Jadi, kenapa target kinerja ini penting? Jangan sampai kita membuat target yang tidak masuk akal atau tidak relevan. Kenapa? Karena kalau target-target kita tidak terkait dengan tujuan, maka ibarat kapal tanpa jangkar, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berlayar kemanapun itu tanpa tahu Bapak Ibu nanti arahnya mau kemana. Jadi, target itu adalah menjadi arah kita, tujuan kita. Dan tujuan kita itu sebenarnya keterkaitannya dengan tujuan dari organisasi kita. Nah, sorry. Tipe target adalah target perbaikan berkelanjutan, target penyelesaian masalah, atau target inovasi. Nah, sekarang kalau di pengadaan mungkin di kita lebih concern kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah dulu, misalnya menyelesaikan pekerjaan. Itu yang lebih penting karena kalau inovasi di pengadaan kita celahnya masih terbatas, perbaikan berkelanjutan apalagi gitu kan. Jadi kita ke tipe target yang tengah ini, penyelesaian masalah. Ini mungkin Bapak-Ibu sudah sering lihat, jadi relevan dalam kendali. Jadi dapat dicapai, jelas ada ukuran waktunya, jadi konsen waktu, jadi kalau biasanya pendekatan SMART gitu ya. Dapat diukur dan lengkap serta seimbang. Jadi kalau membuat target harus ini, relevan dalam kendali, dapat dicapai, jelas ada ukuran waktu dan dapat diukur. Oke Bapak-Ibu, sekarang bagaimana melakukan pengukuran, kalau kita tadi sudah mulai membuat pengukuran kinerjanya, sekarang kita melakukan pengukurannya. Jadi begini, pengukuran kuantitatif ditujukan untuk mengukur kinerja pengadaan barang dan jasa di area-area yang memang ukurannya bersifat spesifik objektif, misalnya penghematan biaya, waktu proses, jumlah partisipasi penyedia, dan lain sebagainya. Kalau pengukuran kualitatif adalah menyasar pada area kinerja yang bersifat subjektif, misalnya persepsi terhadap keterbukaan dan transparansi, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan. Dua hal ini bisa dikombinasi, tapi yang paling kita tekankan adalah bagaimana kita mengukur kuantitatif terlebih dahulu. Misalnya, contoh sederhana adalah dengan cara yang kita gunakan, itu penghematan biayanya bagaimana? Waktu prosesnya lebih cepat atau lebih lambat, dan seterusnya. Instrumen pengukuran kinerja bisa berupa report, kemudian bisa berupa kuesioner. Kemudian, Bapak-Ibu, nah ini Bapak-Ibu, kita harus bisa menggunakan data dan informasi. Apa sih bedanya data dan informasi? Data itu adalah catatan atau kumpulan fakta-fakta, baik orang, tempat, kejadian, atau suatu hal yang lain terkait dengan organisasi kita. Kalau informasi adalah sekumpulan data dan fakta tadi yang telah ditata yang bisa memiliki arti bagi yang membaca. Nah, tahapan pengukuran kinerja itu seperti ini, Bapak-Ibu. Pertama, kita kumpulkan dulu data-datanya, sumbernya, metodologinya, siapanya, frekuensinya. Kemudian kita tata, termasuk nanti ada data cleansing di sana, pembersihan datanya, identifikasi data tambahan dan template-nya. Kemudian baru kita melakukan pengolahan data. Kemudian, Bapak-Ibu, bagaimana frekuensi pengumpulan data kinerja tergantung bagaimana pergerakan datanya, kemudian tingkat kepentingan dari indikator kinerja tadi, kemudian tingkat resikonya, kemudian upaya dari sumber daya. Jadi kalau kita membuat kinerja, itu kinerja yang bisa kita cari datanya, kita gali datanya. Misalnya ketika kita ngomong penghematan, penghematan itu dari mana? Dari Agu Anggaran kah atau dari APSK? Gitu kan? Jadi kita harus membuat parameternya dulu, tolok ukurnya dulu. Dan pergerakan datanya ada. Kalau nggak ada pergerakan datanya, percuma kita bikin target. Kenapa? Karena nggak akan terbaca, gitu kan? Kemudian yang kalau kita membuat data kinerja, yaitu data-data yang memang memiliki tingkat kepentingan bagi kita. Oh, dengan proses seperti ini ada penghematan sekian. Oh, dengan proses seperti ini waktunya jadi sekian. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu, tadi sudah mengukur kinerjanya. Sekarang kita mengukur program perbaikan kinerjanya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita menyusun perbaikan kinerja, maka kita harus yang pertama adalah membandingkan actual dan target dulu. Jadi, apakah yang kita laksanakan itu mencapai atau melebihi target, atau malah sebaliknya, tidak mencapai atau belum mencapai target. Jadi, kita harus menganalisis bagaimana capaian kita. Misalnya, kita mengharapkan bahwa setiap proses pengadaan itu tidak terjadi sanggah. Nah, kalau tidak terjadi sanggah, berarti dari teman-teman POKJA itu sudah mulai berpikir, kalau saya tidak ingin terjadi sanggah, berarti semua proses yang saya lakukan di dalamnya itu tidak multitafsir, tidak bias. Ada kejelasan bagi semua. Ya kan? Makanya
dulu pernah ketika kita di hire di Kementerian PU, kita membuat ketiadaan sanggah itu sebagai kinerjanya Pokja. Karena kalau ada sanggah, berarti Pokjanya dianggap kinerjanya ada yang kurang. Tahun 2017 kalau nggak keliru di Kementerian PUPR. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa juga melakukan disagregasi. Jadi kita melihat misalnya, oh partisipasi penyedia barang dan jasa kita itu kok kurang ya. Target kita itu 4,9, tapi ternyata sampai saat ini baru 4,4. Bagaimana ini ya? Kita breakdown. Sebenarnya di sisi mana sih penyedia kita yang lemah gitu kan? Dari sini kan kita tahu, oh ternyata jasa konsultan kita itu sangat kecil loh. Targetnya 6, tapi yang masuk cuma 2,8, separuh aja nggak ada. Ada apa ini? Nah, ini yang perlu kita nanti lakukan perubahan-perubahan. Atau mungkin target kita yang terlalu fantastis kan gitu kan. Kemudian, nah ini sekarang lagi beken nih, analisis tren. Nah, jadi, kalau kita ingin menganalisis atau menginterpretasi hasil pencapaian kinerja kita, salah satunya dengan analisis tren. Jadi, kalau kita melihat trennya, apakah trennya naik, stabil, turun, nah ini juga penting karena fluktuasi nanti menggambarkan suatu analisis tren yang biasa kita gunakan. Kalau saat ini kan yang kita gunakan untuk yang paling gampang sederhana adalah bagaimana untuk pendataan jumlah penderita positif termasuk jumlah korban meninggal akibat COVID ini. Karena dari analisis tren nanti kita bisa melakukan perbaikan tindakan di lapangan. Nah ini 5 teknik penyelesaian permasalahan Bapak Ibu. Misalnya kita punya masalah apa, kita mengapa, nah, misalnya aktivitas seperti ini terlambat, mengapa? Karena pengadaan material melalui lelang gagal. Mengapa lelangnya gagal? Karena penyediaan berpartisipasi sedikit. Mengapa gagal lagi? Spesifikasinya kurang dipahami. Mengapa kok kurang dipahami? Karena yang menyusun tidak memiliki kompetensi. Lah kenapa kok nggak punya kompetensi? Lah nggak punya, belum ikut pelatihan, Pak. Jadi akar masalahnya adalah yang menyusun spek itu nggak punya kompetensi. Nah, ini berarti PR-nya kalau PPK nggak paham ya, ya sudah, begini terus akan muncul gitu kan. Ini penyelesaian masalah menggunakan 5 why. First why, second why, third why, fourth why, and fifth why. Why? Kenapa? 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 Jadi kita melakukan semacam deep digging, menggali lebih dalam lagi. Ada juga proses penyelesaian masalah. Dulu kami pernah diajarin ketika kami kerja di manufacturing di perusahaan Jepang. Itu adalah fishbone diagram. Jadi ini adalah fishbone, tulang ikan. Jadi diagram tulang ikan. Jadi misalnya kita punya permasalahan rendahnya partisipasi penyedia. Jadi rendahnya partisipasi penyedia ini kita akan buat diagram utama terlebih dahulu. Pertama, ketidakjelasan spesifikasi, spesifikasi sulit dipahami, HPS-nya tidak atraktif. Nah, dari sana lagi, di breakdown lagi menjadi cabang-cabang lagi. Ketika kita ngomong spesifikasi sulit dipahami, yang pertama ini. Maka kita akan lihat, kenapa kok spesifikasinya sulit dipahami? Pembuat spesifikasi kurang kompeten. Atau penyedianya kurang kompeten. Nah, baru kita ketemu pembuat spesifikasinya kurang kompeten. Kenapa? Karena tidak tersedia pelatihan. Nah, gitu kan? Terus, kenapa speknya tidak jelas penyebabnya? Kenapa? Ini adalah pembuat speknya balik lagi. Ternyata tidak kompeten lagi. Kenapa? Tidak ada pelatihannya. Kenapa? Tidak ada anggarannya. Nah, hal seperti ini. Fishbone diagram ini juga bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah latihan dan diskusi Bapak-Ibu. Ini contoh misalnya proses pengadaan yang tepat waktu. Target kita 65%, tapi ternyata 29%. Ini artinya adalah grafik di samping merupakan hasil pencapaian kinerja, presentasi paket pengadaan yang selesai tepat waktu, membandingkan tanggal aktual penyelesaian pekerjaan dan tanggal rencana di RUP. Dari 14 yang sudah melewati PHO, hanya 4 yang ternyata tepat waktu. Nah, ini akhirnya nanti akan bisa, ini contoh Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu bisa gunakan di kantor Bapak-Ibu masing-masing. Nah, dalam rangka kita menyusun program perbaikan kinerja, Bapak-Ibu perhatikan peluang atau resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kemudian tindakan-tindakan yang perlu dipersiapkan oleh faktor internal maupun eksternalnya. Nah, kegiatan-kegiatan tadi perlu kita buatkan prioritasnya. Pertama yang kita ukur pertama adalah pertama dari sisi kemudahan implementasi, dan yang kedua adalah impact-nya apa, dampaknya, daya ungkitnya terhadap perbaikan tadi. Jadi, kalau itu masih subjektif, maka perlu brainstorming, diskusi bersama-sama. Supaya nanti kita benar-benar bisa menggunakan pendekatan yang paling mudah dan dampaknya paling tinggi.
Oke, kemudian terakhir Bapak Ibu terkait dengan pelaporan. Nah, laporan kinerja ini untuk siapa yang akan menerima informasi ini? Dalam bentuk apa? Kapan? Siapa yang akan membuat dan siapa yang akan menyampaikan? Nah, kalau media laporan bisa apapun, bisa entah itu laporan hard copy, soft copy, kemudian dalam web portal atau dalam bentuk presentasi. Kemudian kalau tulisan itu jelas, ringkas, to the point. Dan kalau visual ya menggunakan tabel-tabel atau ilustrasi-ilustrasi yang menarik di standar saja Bapak Ibu. Kalau lisan ya ini harus disampaikan dengan yang intonasi yang memadai, ada handout-nya, dan yang penting adalah Bapak Ibu siap dengan berbagai pertanyaan, karena apa yang dikatakan nanti akan diuji oleh yang mendengar laporan tadi. Nah ini Bapak Ibu silakan digunakan untuk bentuk grafik dalam rangka untuk menunjukkan kinerja kita. Jadi kinerja di pengadaan itu perlu dipaparkan seperti ini. Jadi idealnya di dalam setiap UKPBJ atau di dalam setiap pengelola pengadaan itu, dia sudah mempunyai semacam kayak dashboard. Entah itu gunakan grafik, pie chart, batang, atau cluster, whatever apapun itu. Silakan Bapak-Ibu. Yang penting jangan gunakan grafik yang double-double. Kontennya standar Bapak-Ibu. Seperti biasa, kita nggak terlalu diskusikan. Oke, Bapak-Ibu. Sementara yang bisa kami sampaikan terkait dengan mengelola kinerja seperti ini, memang ini masih kelihatan sangat absurd di kita. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan nanti kita bisa elaborasi dengan lebih lanjut lagi. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Rani, silakan Mbak. Ya, halo Pak. Ya, silakan kalau ada teman-teman yang mau partisipasi. Iya Pak, di sini ada yang mau bertanya langsung. Silakan. Atas nama Pak Hernaning Rangga ya Pak, saya buka mikrofonnya. Halo Pak Rangga. Ya, halo. Ya, halo, Pak. Silakan Bapak. Oh, siang Mas Atas. Siang Bapak. Ya, menarik materinya. Baik Mas, langsung saja. Tadi ada hal menarik yang Mas Atas sampaikan ya, terkait kinerja dan remunerasi. Oke. Semangat. Oke. Kalau kita kesampingkan remunerasinya, sebenarnya faktor-faktor apa lagi sih yang bisa mendorong kita melakukan langkah-langkah penilaian kinerja yang di statement akhir Mas Atas tadi absurd gitu kan? Seperti itu Mas. Itu yang pertama itu Mas. Ya. Jadi langsung saya jawab ya. Ya Mas. Ya siap. Jadi gini Pak Angga. Kenapa saya lebih gampang mengkorelasikannya dengan remunerasi? Karena remunerasi itu suatu hal yang nyata gitu kan. Kadang kan ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, ini masih pertanyaan sederhana, apa manfaatnya itu bagi saya kan begitu. Jadi teman-teman ya, misalnya, kenapa teman-teman disuruh untuk melakukan fingerprint misalnya di kantor? Karena fingerprint itu menunjukkan kinerja, kinerja apa? Kehadiran minimalnya, ya kan? Yeah. Fingerprint itu menunjukkan kehadiran, dan kehadiran itu berkorelasi terhadap entah itu tunjangan penghasilan atau tunjangan kinerja, whatever apapun itu. Makanya kita seringkali sementara ini ketika kita mau menyajikan kinerja kita dengan sedemikian bersemangatnya, tetapi akhirnya nanti kita akan kepentok dengan pernyataan dari teman-teman yang lain, fungsinya buat apa sih gitu kan? Nah terus apa pengungkitnya kalau bukan remunerasi? Nah, kalau pengalaman dari kami, salah satu yang menjadi pengungkitnya ini adalah ini Pak, passion Pak. Jadi kalau kami dulu misalnya ketika kami masih menjadi PNS atau menjadi birokrat, walaupun itu tidak diminta dari kantor atau dari bahkan dari ULP atau UKPBJ, ya kami melakukan itu. Kenapa? Karena ini bagian dari passion kami. Dan terbukti kenapa? Terbukti ketika kami akhirnya keluar dari birokrasi, mendaftar ke konsultan asing, itu semua portofolio yang kita miliki tadi, ini benar-benar menjadi bukti kinerja kita bahwa kita itu memang telah menjalani itu. Kenapa? Karena kita punya passion gitu loh. Sederhana saja, contoh misalnya, saya melakukan survei, blanko survei saya tahun 2007-2008 misalnya, sampai sekarang masih ada loh. Jadi ketika orang bertanya, Pak, survei itu bagaimana? Saya akan tunjukkan, ini Pak, portofolio saya survei. Gitu. Pak, ini portofolio saya nyusun HPS. Tapi di masa yang lampau itu dinilai orang nggak? Tidak, nggak ada yang nilai, Pak. Sama sekali nggak ada nilai. Nggak ada korelasinya bahkan dengan rupiah-rupiah yang kita terima dari honor-honor tadi.
Karena honor kita keluarnya tidak berdasarkan kertas kerja kita. Honor kita keluarnya adalah tanda tangan kita di daftar penerimaan honor, kan? Iya. Iya kan? Makanya ini memang akhirnya menjadi sebuah tantangan bagi semua pelaku pengadaan, bagi pelaksana pengadaan, entah itu PPK, POKJA, ataupun PP pejabat pengadaan, menunjukkan bahwa kita itu berkinerja. Buktinya apa? Ini loh kertas kerja kita. Makanya ketika banyak orang dulu berbicara, Pak, ini sulit. Sorry, Pak, saya punya buktinya dan itu saya bisa. Gitu loh. Artinya bukan sulit. Bapak belum ketemu caranya. Gitu kan. Secara material pada masa itu kita nggak mendapatkan apapun itu, ya kan? Bahkan apa istilahnya, kita mendapatkan apa lirikan saja enggak. Tapi begitu berjalannya waktu, semua proses yang kita jalani tadi itu ternyata bermakna, Pak. Ketika kita sharing dengan banyak pihak, itu ternyata bisa menghasilkan solusi-solusi. Nah, ya yang menjadi berarti yang menjadi nilai apa ya istilahnya, menjadi nilai pendorong untuk saya melakukan penilaian kinerja tadi apa? Yang menjadi penorongnya pada waktu itu passion kami gitu, Pak. Okay. Sementara itu seperti itu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu pengen concern, pengen fokus di pengadaan, saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, tolong itu semua kita buktikan. Jadi ketika orang lain bertanya, saya punya buktinya gitu kan. Mm-hmm. Bahkan yang paling ekstrim begini, Pak. Penilaian kinerja saya itu teruji ketika apa? Ketika kita bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan hukum tanpa kita mengeluarkan apapun itu. Okay. Jadi, ya tadi kan saya sampaikan di awal kan, kinerja kita itu sekarang apa? Yang penting tidak kena audit, yang penting tidak kena permasalahan hukum kan. Nah itu kan. Yeah. Itu kan. Akhirnya kan penilaian kinerja kita kan jadi itu. Tapi kita bisa buktikan, diperiksa penegak hukum, diperiksa auditor, diperiksa auditor internal, kita bisa menunjukkan bahwa, ini Pak, cek, cek, cek. Begitu kita sudah tunjukkan itu semua, akhirnya cuma yang lainnya, oh gitu ya Pak ya, sudah dilaksanakan semua. Sudah Pak, clear ya? Clear. LHP? Drop semua. Aman kan, Pak? Nah, itu sementara ini seperti itu, Pak. Jadi, saya sampai punya sebuah konsepsi atau sebuah teori yang namanya defensive procurement. Jadi, saya melakukan semua itu tidak dalam rangka saya mencari sesuatu, tetapi dalam rangka sekedar saya mengamankan tim saya. Mengamankan pimpinan saya supaya tidak terkena permasalahan lebih lanjut. Nah, itu sementara ini seperti itu, Pak. Oke, mantap, Mas. Siap. Silakan. Mas, kalau hubungannya kan di salah satu tugas PPK kan memang menilai kinerja penyedia. Ya. Nah, hubungannya dengan kinerja yang POKJA, PP, dan ini bagaimana ya, Mas? Kalau menilai kinerja penyedia itu kan sudah dimandatorikan oleh Perpres ya, PPK menilai ya. Kinerja penyedia. Nah, repotnya berapa PPK yang punya KPI sekarang, Key Performance Indicator untuk menilai penyedia? Kalau di kan kalau kita belum ada. Kalau belum ada berarti kan harus bikin kriteria kan. Contoh 5T misalnya, tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas. Ya. Nah, itu kan itu sudah jadi parameter, sudah jadi KPI. Gampang kan PPK secara mandatori dinyatakan seperti itu. Nah, kalau kami dulu ketika kami bertindak misalnya sebagai pejabat pengadaan atau sebagai POKJA, ya KPI kami ya, kami susun sendiri akhirnya kan. Susunnya misalnya, oh pekerjaan ini harus selesai sekian, oh ini selesai sekian, ini harus selesai sekian, ini. Dokumen harus sudah jadi, ini harus sudah jadinya. Ya kita membuat sendiri lah Pak, kalau dulu Pak. Sampai sekarang pun, saya juga masih bercita-cita teman-teman yang dari UKPBJ, itu juga sudah membuat KPI-KPI yang nantinya bisa menjadi alat untuk, bukannya kita pamer kepada pihak lain, hanya kita ingin menunjukkan bahwa kita sebagai pelaksana pengadaan itu memang punya bukti, punya fakta bahwa kita melakukan semua hal yang baik itu yang dimandatorikan, diamanatkan, ataupun hal lain yang menjadi pendukung untuk mencapai mandatorikan. Gitu, Pak. Oke. Terakhir, Mas. Satu lagi, Mas. Silakan. Yang tadi masalah yang Mas Atas pernah di-hire di PU, menetapkan salah satu indikator kinerjanya itu ketiadaan sanggah. Betul, iya. Ketiadaan sanggah menjadi satu kinerja. Nah, kan kontraindikasi nih Mas, kalau istilahnya sekarang kita yang mau fungsional, tuh sanggah itu jadi salah satu portofolio. Nah. Kemampuan menjawab sanggah, dibuktikan dengan jawaban sanggah itu menjadi salah satu portofolio, seperti itu. Nah, menyikapinya bagaimana sih Mas? Enggak, ini jadi gini.
Itu sebuah apa sebenarnya kontemplasi dan hasil diskusi panjang ya waktu itu di Kementerian PU ya tahun 2017. Waktu itu saya dengan Pak Khalid Mustafa di sana dan itu memang sudah diskusi panjang. Jadi simpulan dari para PA KPA atau terutama para kepala Sangker itu menyatakan bahwa sanggah ini bikin repot gitu kan. Dan benar ketika kita lihat ketika sanggah ini jadi bertubi-tubi seperti ini pekerjaan di lapangan nggak jalan-jalan gitu kan. Akhirnya ini jadi bottleneck gitu kan. Nah, akhirnya pada waktu itu dirumuskan sanggah ini sebagai key performance indikatornya untuk POKJA. Dan ini dinamis kan artinya kan tadi kan kita di bagian paling akhir kan setelah kita menetapkan kinerja, mengukur kinerja, yang ketiga adalah melakukan continuous improvement kan. Nah, sekarang di sisi yang ketiga ketika kita ngomong perbaikan berkelanjutan, sekarang yang namanya sanggah itu sudah menjadi bagian portofolionya teman-teman di POKJA pemilihan karena harus bisa mengelola sanggah kan. Nah, berarti ini tidak tepat lagi kalau menjadi KPI di PU tadi. Ini kan makanya tadi saya cerita, ini ada constraint-nya, Pak. Kinerja itu ada batasannya. Batasannya adalah dulu ketika 2017. Apa itu? Dulu 2017. Jadi apa istilahnya? Terkait dengan portofolio di POKJA itu kan belum sampai sedetail itu kan. Nah, kalau sekarang harusnya ketika itu menjadi portofolio di POKJA atau di teman-teman UKBPJ, maka itu harus diturunkan dari parameter yang ada di PU. Harusnya seperti itu perbaikannya. Gitu, oke, ya. Mas. Ya, siap. Makasih banyak, Mas. Sama-sama. Mangga. Saya kembalikan Mbak Rami, monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Rangga dan Pak Atas yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Mei Susanti. Silakan. Pertanyaannya saya bacakan ya, Pak. Iya. Bagaimana sebaiknya dalam kondisi darurat saat ini dalam memenuhi kebutuhan pembelian masker dan lain-lain internal yang secepatnya, sedangkan anggaran harus revisi terlebih dahulu? Ya, ini sebenarnya hanya mengelaborasi dari SE COVID yang kemarin sudah dikeluarkan oleh teman-teman LKPP. Jadi begini, pada prinsipnya sebagaimana terakhir penjelasan dari Pak Roni sebagai kepala LKPP menyatakan bahwa bahkan dalam proses pengadaan barang-barang keadaan darurat kesehatan COVID ini, bahkan kita boleh melakukan hutang. Artinya apa? Transaksi kita nyatakan di awal, proses pengajuan anggarannya juga dilakukan secara simultan. Jadi misalnya kita butuh sekian ratus APD, sekian ratus set APD untuk rumah sakit kita minggu ini. Ya kan? Maka kita ya langsung berinteraksi atau bertransaksi dengan penyedia yang memiliki, sekaligus secara simultan refocusing anggaran dan lain sebagainya ini dilaksanakan. Itu diperbolehkan. Jadi bahasanya kalau Pak Roni kemarin bilang ya itu termasuk kayak kayak hutang gitu loh. Tapi tidak hutang sebenarnya. Kenapa? Karena transaksinya di awal. Proses penganggarannya yang berbarengan gitu. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin lebih firm terkait dengan ini di apa? Di YouTube kelihatannya sudah di-share terkait dengan diskusi dengan Pak Roni Kepala LKPP sekaligus dengan Pak Patria kemarin. Monggo. Jadi intinya tidak ada masalah. Harusnya ya yang memang harus dikuatkan adalah identifikasi kebutuhan dari PA atau KPA. Jadi kalau di ex rumah sakit kami ketika dulu kami bertugas itu dari direktur itu sudah membuat breakdown bahwa untuk menangani satu pasien butuh sekian APD set untuk pertumbuhan pasien datanya seperti ini, dibuat estimasi proyeksi seperti ini, akhirnya dinyatakan kita butuh per minggu sekian ratus set. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya adalah identifikasi kebutuhan tadi. Itu, Bu. Itu aja, Mbak Rami. Iya, oke, terima kasih, Pak. Kebetulan Bu Mei mikrofonnya nggak bisa dibuka, jadi nggak bisa menanggapi. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Silakan. Dari Pak Endro Johni, pertanyaannya, apakah bisa kita diberikan contoh lembar kerja yang bisa kita pelajari untuk mengelola kinerja internal maupun eksternal? Di buku informasinya biasanya ada, di buku informasinya ada contoh-contohnya. Mungkin kalau nanti di dari LPKN, di buku informasi, kalau ini kan cuma slide-nya ya Mbak ya, nanti ada buku informasinya. Di buku informasi untuk unit kompetensi ini biasanya disiapkan borang-borang atau form-formnya. Nanti silakan dicek di sana. Nanti kalau perlu dari LPKN men-share ke semua peserta yang hadir di webinar saat ini. Gitu aja Mbak ya.
Ada insya Allah di buku informasi biasanya. Oh ya, oke Pak, nanti coba kami cek lagi. Baik Pak, untuk pertanyaan sepertinya sudah cukup Pak. Tidak ada lagi yang bertanya. Bapak Ibu, yang lainnya silahkan apabila ada yang masih ingin didiskusikan. Silahkan, karena waktunya masih ada. Cukup Atau klik tangan Bapak Ibu kalau ingin bicara langsung. Pak, yang tangan tadi udah Pak Rangga saja ya? Iya Pak, Pak Rangga saja. Oke, saya tambahkan dulu kepada Bapak Ibu yang masih menyimak. Jadi begini, memang untuk mengelola kinerja ini sampai saat ini, apalagi kalau di pengadaan pemerintah, itu masih sangat terbatas sekali atau bahkan masih jarang dilakukan. Ini akan berbeda ketika Bapak Ibu nanti bergabung di procurement dari sisi private perusahaan swasta atau di BUMN. Karena dari sisi penilaian kinerja, entah itu kinerja internal maupun kinerja eksternal, kalau kinerja internal kita menilai kinerja dari tim kita, kita menilai kinerja dari apa istilahnya yang ada di dalam internal perusahaan. Itu nanti akan sangat bermanfaat dalam rangka apa? Dalam rangka penilaian kepegawaian. Jadi prestasi, remun. Itu kalau di perusahaan ya. Kemudian kalau di apa istilahnya? Kalau kita menilai kinerjanya penyedia, bahkan setiap jenis barang atau jasa itu nanti pelaku atau UKPBJ atau Departemen Supply Chain atau logistiknya dari perusahaan tadi akan memiliki parameter-parameter yang berbeda dan parameternya tidak mesti sama. Dan di sana dituntut keahlian dari teman-teman pengelola pengadaan ini untuk bisa merumuskan, mendefine. Kita harus mendefine dari misalnya kalau penyedia jasa itu yang menjadi critical path-nya, yang menjadi critical apa istilahnya assessment-nya, penilaian secara kritisnya di apa? Apakah di layanannya, ya, atau di garansinya, atau di mananya? Nah, jadi nanti setiap jenis barang atau jasa itu nanti key performance indikatornya berbeda. Jadi pengalaman dulu tahun 2011, Bapak Ibu, kami dilibatkan untuk melakukan swakelola di LKPP, ketika LKPP masih berdiri pada waktu itu, kita memang pada waktu itu mencoba menyusun key performance indikator. Jadi kinerja apa yang sebetulnya dipentingkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada waktu itu. Dan waktu itu saya masih ingat sekitar ada 20 tenaga ahli dari tenaga ahli pengadaan dari seluruh Indonesia, berbagai kementerian itu dipanggil. Kebetulan kami salah satunya, kami mendiskusikan pada waktu itu sampai beberapa bulan karena maraton didampingi oleh teman-teman dari BPKP Pusat. Itu akhirnya kita ketemu sebuah rumusan formulasi bahwa parameter atau kinerjanya pengadaan itu sebetulnya bukan efisiensi. Bukan efisiensi. Jadi bahkan yang lebih dominan pada waktu itu adalah efektivitas, tepat guna, atau berdaya ungkit. Kenapa? Karena berapa banyak kita melakukan apa istilahnya screening terhadap hasil-hasil pengadaan, itu ternyata dari hasil-hasil pengadaan yang nilainya murah, harganya rendah, itu ternyata tidak memiliki manfaat sebagaimana yang diharapkan dalam proses pengadaan. Makanya kita bersyukur di Perpres 16 2018 kata value for money itu sudah bukan lagi sekedar angan-angan, tetapi value for money itu sudah tersurat dengan jelas. Sehingga memang ini sebenarnya itu pentingnya penilaian kinerja sebenarnya. Pada waktu itu kita diminta di tahun 2011 oleh teman-teman LKPP ditugaskan untuk sebetulnya apa sih yang menjadi key performance indikatornya, yang menjadi indikator kinerja, kuncinya pengadaan itu apa. Dan kami pada waktu itu merumuskan adalah key performance indikator itu adalah efektif. Tapi memang di prinsip pengadaan yang nomor satu masih efisien. Tapi yang jelas kata value for money itu sudah mulai muncul di aturan pengadaan kita, sehingga kita sudah tidak lagi terjebak kepada hegemoni harga terendah. Kalau dulu Bapak Ibu, begitu kita ngomong yang dimenangkan ini nomor 7, yang dimenangkan nomor 10, nah itu isunya udah luar biasa kemana-mana. Tapi kalau sekarang harusnya sudah relatif tidak menjadi isu. Kenapa? Karena memang kita berbicara value for money, kebermanfaatan dari nilai uang tadi.
Monggo silakan Mbak Rami kalau ada lagi yang mau dijawab. Ya, halo Pak. Iya, silakan. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Endro. Silakan. Jika dalam keadaan sekarang, apakah relevan kita menilai kerja eksternal pada penyedia dengan ketidaknormalan harga dan kewajaran abnormal? Nah, justru ini adalah ajang pembuktiannya penyedia yang akan Bapak-Ibu jadikan penyedia potensial di masa mendatang. Kenapa? Karena penyedia yang memiliki service level pelayanan yang paling bagus, yang bisa mencukupi kebutuhan yang ada di tempat Bapak-Ibu lah, yang bisa Bapak-Ibu jadikan penyedia potensial di masa mendatang. Jadi, kami berangkatnya tidak dari yang penyedia buruk. Justru momentum pandemi ini kita gunakan untuk mencari atau mengukur penyedia-penyedia potensial yang ke depan ini nanti bisa kita bina untuk kemudian nanti benar-benar menjadi mitra kita di kantor kita. Jadi justru di sana, Pak. Kalau ibaratnya, mohon maaf, adanya penyedia yang brengsek atau penyedia yang tidak baik, yang tidak punya etikat baik, udahlah itu biarin saja lah. Tapi yang menjadi titik tekan kami pada masa ini justru adalah kita menggunakan masa pandemi ini untuk menilai kinerja penyedia potensial yang akan kita jadikan mitra di masa depan. Jadi saya berpikirnya kebalik, Pak. Karena banyak penyedia sekarang itu yang menunjukkan itikat baiknya. Walaupun mungkin dia nggak punya barangnya, saya carikan informasi, Pak. Saya carikan ini, Pak. Carikan ini. Kenapa? Karena di masa-masa sekarang ini kita akan tahu karakter sesungguhnya manusia, Pak. Ada yang penyedia itu benar-benar pengen kerja dengan kita, ada yang cuma sekedar pengen cari untung dengan kita, ya kan? Jadi justru pada masa sekarang ini kinerja eksternal itu Bapak Ibu nilai. Penyedia yang dia bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan Bapak Ibu, maka inilah penyedia-penyedia potensial Bapak Ibu di masa mendatang ketika pandemi ini telah berakhir. Itu Bapak Ibu. Silakan, Pak. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Edi Setio Hadi. Bagaimana kalau kinerja penyedia yang korban oknum, Pak? Maksudnya gimana nih? Penyedia Coba saya buka mikrofonnya ya. Iya, silakan. Maksudnya gimana? Halo, Pak Edi. Halo, Pak Edi Setio Hadi. Ya, halo. Bisa dengar, Mbak? Sila, ya. Dengar, Pak. Silakan, Pak. Ya, maksud saya gini, Pak. Ada penyedia yang kinerjanya bagus, tapi sangat terganggu dengan oknum-oknum yang nakal, istilahnya mungkin PPK-nya atau apa pengelola inilah Pak, apa kegiatan gitu Pak. Oke. Jadi begini Pak, kinerja saya juga dulu juga punya pengalaman seperti ini Pak. Jadi bahkan teman-teman kita yang tidak terlibat di pengadaan itu, mohon maaf, pengen mencari-cari sesuatu yang kami sendiri pun sudah tidak memikirkan hal seperti itu gitu Pak ya. Jadi kalau kami kebetulan pada waktu itu bertemu dengan penyedia yang memang benar-benar dia bisa mendudukkan pemahaman kontraktual itu dengan nyata. Jadi pada waktu itu ketika dimintain biaya-biaya tambahan, maka si penyedianya cuma ngomong sederhana saja, bahkan kepada orang yang jabatannya cukup tinggi. Pak, Ibu, tolong kalau memang yang diminta itu, ini kontrak saya begini, kalau yang diminta seperti itu, Bapak Ibu silakan adidum kontrak saya dulu, biar saya bisa bekerja. Gitu kan. Dan ternyata memang oknum yang tadi mau minta, itu akhirnya kerepotan. Wah, masa cuma minta gini aja, harus adidum kontrak? Iya, Pak, karena saya sebagai penyedia, nanti saya diukur, dinilai berdasarkan kontrak. Nah, kalau terjadi sesuatu yang di luar kontrak, nah ini hanya semacam diplomasi saja, Pak. Tapi saya belajar dari penyedia ini, memang penyedia ini sangat taat dengan kontraktualnya, Pak. Sehingga ketika dia dimintai sesuatu yang di luar kontraktual, maka dia mengembalikannya, meminta untuk kontraknya dilakukan proses adendum tadi, Pak. Sehingga dengan penyedia-penyedia seperti ini, saya sangat respect sekali, Pak. Dan justru saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Kenapa? Bahkan pengalaman beliaunya juga pernah bercerita, Pak, saya di kota lain, Pak. Saya pernah dipukuli, Pak. Sampai babak belur saya, tapi saya tetap berlaku konsisten seperti ini, Pak. Nggak apa-apa lah, Pak. Misalnya kalau saya nanti nggak dapat pekerjaan dari kantor kota tadi, ya udah biasa saja, Pak. Tapi yang penting ya kita sama-sama menjaga. Nah, hal seperti ini yang memang harus, memang, mohon maaf, Pak, ini perjuangan integritas di sini, Pak. Jadi,
kadang ya, saya sendiri pun dulu juga malu dengan kinerja oknum-oknum tadi, Pak. Kita dari yang terlibat di pengadaan saja sudah pernah, kita hampir tiap tahun selalu sampaikan, Pak, yang ingin mendapatkan honor dari pengadaan secara resmi silakan mengajukan diri, nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan SK, tapi tolong kerjanya yang benar. Kita setiap tahun seperti itu aja, keterbukaan kita sampai seperti itu, Pak. Tapi ya balik lagi, Pak, namanya oknum kan tetap ada aja, Pak, tidak apa-apa, Pak. Ya memang secara bertahap kita harus melakukan sosialisasi kepada teman-teman kita, tidak apa-apa, Pak. Ya ini PR untuk Pak Edi Setiadi dan teman-teman lah, Pak. Insya Allah, dulu kami juga pernah mengalami kondisi seperti itu, Pak. Dan penyedia ini memang benar-benar jadi penyedia yang potensial di kami, Pak. Kami jaga benar, Pak. Kenapa? Karena memang dia sangat sangat menjaga kontraktualnya. Sehingga kita pun sebagai pemerintah mendapatkan partner yang memadai untuk kerja kita. Jadi kita senang sekali, Pak. Sehingga tolong nanti juga kita melakukan edukasi. Cara edukasi paling gampang, Pak, untuk teman-teman kita yang berlagak seperti oknum tadi, Pak. Biasanya oknum itu mereka akan kerepotan ketika mereka diberikan SK sebagai pelaksana, Pak. Sehingga dulu ketika memang ada oknum-oknum seperti itu, ya kami punya jalur pribadi, Pak, dengan kepala dinas eselon 2, Pak. Pak, itu. Yeah, jadiin. Yeah. Dan benar, Pak, tahun berikutnya beliau-beliau jadi, Pak. Dan ketika jadi, pegel sendiri, Pak. Loh, Pak, kok cuma dapatnya honor gini doang? Tahun depan masih diaudit BPK. Ya emang dapatnya apa, Pak? Kami juga nggak pernah dapat apa-apa. Kami dapatnya hanya cuma honor, itu aja pocong pajak, gitu, Pak. Nah, setelah itu, fungsi waktu, Pak. Akhirnya mereka mulai disiplin, mulai tertib tadi, Pak. Jadi, pembinaannya memang bukan pembinaan dari kita, Pak, tapi pembinaan dari pimpinan kita, Pak. Gitu. Siap. Silakan, Mbak Rami, kalau ada lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi Setio Hadi dan Pak Akas. Pertanyaannya sudah habis, Pak. Ya. Waktunya juga sudah tepat. Gimana, Pak? Apa ada yang disampaikan lagi dari Pak Atas Yuda? Oke, closing statement kami, Bapak Ibu, kinerja kita itu adalah portofolio kita. Jadi Bapak Ibu yang menjadi pelaksana pengadaan, walaupun mungkin saat ini belum ada yang menilai, saatnya Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu sendiri, karena kami sudah membuktikan portofolio kami, kinerja kami akhirnya akan bermakna di masa mendatang. Itu saja Mbak Rami, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sepertinya karena waktunya sudah habis, akan saya tutup ya Pak ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Atas Yuda Pandita yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada Bapak-Ibu peserta, saya ucapkan terima kasih juga. Tetap semangat dan tetap sehat. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya, yaitu pada hari Senin ya Bapak-Ibu, tanggal 20 April 2020. Mohon maaf dari saya, dari kami, jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.